Beruni mah.
Gak ada yang bisa gak ada yang saya kenal ya. Ada suster, saya yang suster kenal ya. Selamat sore, Pak Termali. Sengaja bertanya itu. Enggak, beneran. Selamat sore, Romo, suster, berkah dalam. Selamat sore, Pak Edi, berkah dalam. Selamat sore, Ino. Apa kabar, Ino? Ibu. Iya, mestinya Kak Medi. Ini nenek sudah pindah. Oma tuh. Semangat. Oma. Ah, Om Richard, selamat sore. Oh, rengosnya makin. Aduh, Anguas, selamat sore Anguas. Selamat sore, Pak Termali. Salam dari Jakarta. Hai. Lama tak main ke Jogja. Tidak ada betul sekenal. Si PPKM di sini. Selamat sore, Pak Ter. Hai, selamat sore. Bagaimana kabarnya nih? Selamat sore, Suster Angela MSC. Bye-bye. Selamat sore. Ada yang kenal kan, Suster? Aduh, tidak. Hei, kamu lebih cantik. Dia rapikan itu, guys. Tidak ada yang dikenal, tidak ada yang saya kenal ini. Makanya nanti kita saling kenal, Suster. Selamat sore. Selamat ya. Selamat sore, Pak Ter. Juan, selamat sore. Sore, Pak Ter Tony. Selamat sore, waktu Indonesia. Selamat datang, Suster. Semoga sehat-sehat. Suster Amin, puji Angela, Tuhan. Angela, MSC. Saya pikir MSC itu cuma laki-laki, ternyata ada perempuan. Selamat sore dan salam sehat kami ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Uskup W. Tebula, Monsenyur Dr. Edmund Woga, CSSR, Yang Terhormat Pater Dr. Mateus Mali, CSSR, Pater Mikael Molankeraf, CSSR, Pater Antonius Ratosada, CSSR, yang kami hormati para imam, suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat, kenalan, para peserta webinar dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti acara webinar ini melalui Zoom meeting maupun melalui kanal YouTube Wisma Sang Penebus Redentoris Official. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam acara webinar kali ini dalam rangka merayakan 132 tahun Gereja Katolik di Sumba dengan tema Manna di Bumi Maraku. Kami juga memohon maaf
karena acara webinar ini ditunda pada minggu lalu karena alasan tertentu. Namun, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Anda semua yang tetap setia menunggu acara webinar ini hingga saat ini. 132 tahun bukan usia yang masih muda, tapi bukan juga usia tua. Kita patut bersyukur karena Gereja Katolik di Sumba masih terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Webinar ini adalah salah satu bentuk syukur sekaligus motivasi bagi kita dalam membawa wajah Gereja Katolik Sumba yang lebih baik. Maka dari itu, sebelum kita masuk dalam acara inti webinar ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih kami alami hingga saat ini, khususnya atas usia Gereja Katolik di Sumba yang ke-132 tahun. Semoga Roh Kudus-Mu selalu hadir dan menyertai seluruh pelayanan dan perkembangan Gereja Katolik di Sumba melalui para pelayan pastoral, agar semakin banyak orang dapat mengalami sukacita Injil dan penebusan Kristus yang berlimpah-limpah. Bimbinglah kami semua dalam seluruh rangkaian acara webinar pada saat ini, agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima syukur dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui Kristus Sang Penebus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para peserta webinar pada sore hari ini, seluruh dinamika dalam webinar ini akan dipandu oleh Pater Antonius Ratozada CSSR sebagai moderator. Berikut adalah profil singkat dari Pater Antonius Ratozada CSSR. Pater Antonius Ratozada CSSR atau biasa disapa Pater Tony, lahir di Wetebula pada 6 September 1986. Ditabiskan menjadi imam pada 30 Juni 2015. Sekarang beliau menjabat sebagai susius dan ekonom di Wisma Sang Penebus, Yogyakarta. Selanjutnya, saya persilahkan Pater Tony untuk memandu dan memoderatori webinar kita pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang kepada para romo, para suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh pelosok dunia. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sore, Pater. Bersama sore, saya, Pater Tony. Selamat sore. Ya, selamat sore bersama saya, Pater Tony. Akan memandu webinar pada sore hari ini bersama dengan dua narasumber kita, seperti sudah dikatakan Yang Mulia Bapak Uskup Insinyur Edmund Moga CSSR, Uskup Keuskupan Wetebula, dan Romo Dr. Mateus Mali CSSR, dosen moral pada Fakultas Keilahian Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan penanggap kita pada webinar sore hari ini adalah Romo Mikael Morankera, CSSR.
sekali lagi webinar kita pada sore hari dan malam hari ini akan mengangkat tema mana di bumi Marapu. Kita bisa mengingat bagaimana sejarah perkembangan sejarah bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir ketika mereka menerima mana daripada Tuhan. Dan pada sore hari ini tema kita mana di bumi Marapu. Ini diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Katolik di Sumba yang ke-32 pada tanggal 20 Oktober 2021 kemarin baru kita rayakan. Dan pada sore hari ini, tanpa memperpanjang kata, saya akan mempersilakan narasumber kita yang pertama, yaitu Romo Dr. Matius Mali, CSSR. Romo Matius Dr. Mali, CSSR, lahir di Sumba Barat Daya pada tanggal 15 September 1967. Pada tanggal Agustus 1995, beliau dihabiskan menjadi imam. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Accademia Alfonsiana, Italia, dan memperoleh gelar doktor di bidang teologi moral. Sejak tahun 2003, menjadi dosen di Fakultas Filsafat Keilahian Weda Bakti Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Sejak tahun 2004, menjadi pengurus Komisi Seminari KWI. Sejak tahun 2008, menjadi moderator Ikatan Sarjana Katolik ISKA Yogyakarta. Sejak tahun 2018, menjadi Ketua Asosiasi Teolog Katolik Indonesia, ASTEK. Ya. Dalam pemaparan Romo Matius Mali, beliau akan memberikan kita ulasan pencerahan teologis kepada kita bagaimana gereja memandang dirinya dan cara beradanya di tengah masyarakat, di mana gereja harus memperbaharui diri terhadap tata cara hidup yang kaku dalam semangat aggiornamento, gereja yang membuka dirinya. Dan beliau akan menjelaskan, memberikan ulasan kepada kita dari sudut pandang Lumen Gentium tentang konstitusi dogmatis tentang gereja dan juga dari sudut pandang Gaudium et Spes tentang pastoral gereja. Kepada Pater Dr. Matius Mali, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pater Tony. Apakah saya bisa share screen? Bisa ya? Boleh, Pater. Silakan. Bisa, Pater. Baik. Lalu sudah jadi ini kita tekan partisipan ya. Baik. Monsignor Edmond, selamat sore. Perkenankan saya memulai lebih dulu ya untuk bicara mengenai relevansinya bagi tanah Marapu. Ya, saya mendudukkan kata mana itu dalam arti eklesiologi. Walaupun mana lebih berarti bahwa ekaristi, mana lebih berarti sebuah benih kehidupan, lalu saya mengartikan itu sebagai sebuah gereja, dalam hal ini gereja Sumba yang sedang bersiarah. Maka saya akan membatasi diri pada pembicaraan mengenai eklesiologi, dan kita tahu bersama eklesiologi itu berarti cara berada kita, cara berada gereja di tempat tertentu, dan itu berarti juga bahwa kita ingin merefleksikan kehidupan kita sendiri, ya, kehidupan gereja. Nah, saya mendasarkan pada atau cermin yang saya pakai untuk melihat eklesiologi di Sumba, tentu saja berangkat dari eklesiologi yang ada di dalam gereja sendiri, yaitu gereja Lumen Gentium dan gereja Gaudium et Spes. Apa yang saya maksudkan dengan gereja Lumen Gentium adalah gereja yang ad intra, gereja yang melihat dirinya sendiri
dan menemukan dirinya sebagai umat Allah dan juga gereja ad extra, gereja yang hadir di dalam dunia, belajar dari dunia dan hadir bersama dunia. Ini yang yang menjadi pemaparan saya ke depan. Karena itu saya akan bicara pertama mengenai gereja Lumen Gentium, dan yang kedua saya akan bicara mengenai gereja Godmet Space, dan saya melanjutkan pembicaraan mengenai gereja Godmet Space itu dalam beberapa tahap. Yang pertama tentu saya akan bicara mengenai gereja Sumba dan kemudian pastoral di Sumba. Itu kira-kira perjalanan pembicaraan saya. Apakah di screen Anda sudah kelihatan PowerPoint saya? Belum Romo. Oke. Belum saya, Romo. Bentar saya apa dulu ya? Saya di ya. Ini mukanya Romo aja yang saya lihat ini nih. Oke, bisa lihat? Oke. Sudah Romo, sudah Romo, lanjut. Baik, ya. Jadi saya bicara mengenai ini, ya. Baik, saya bicara dulu bagian pertama mengenai gereja ad intra atau gereja Lumen Gentium. Gagasan pokok yang muncul di sana adalah bahwa gereja menemukan dirinya sebagai umat Allah, dan ini penemuan yang baru di dalam Lumen Gentium, karena sebelumnya gereja itu melihat dirinya sebagai sebuah organisatoris, ya. Kalau kita membaca dokumen Konsili Vatikan pertama masih membawa itu, termasuk juga dari Mystici Corporis, ya, yang juga bicara mengenai gereja sebagai organisasi, gereja sebagai sebuah struktur, ya, yang tentu saja akan memperlihatkan sebuah sistem, dan di dalam sistem itu lalu yang terjadi adalah pelaksanaan hukum yang harus dominan. Nah, gereja di dalam Konsili Vatikan kedua menemukan dirinya sebagai umat Allah, dan karena sebagai umat Allah maka gereja itu menjadi gereja yang hidup, karena umat Allahnya yang hidup, umat Allahnya yang bergerak. Maka gereja bukan pertama-tama sebagai sebuah organisasi, melainkan sebuah komunio, kebersamaan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Dengan demikian, konsekuensinya adalah bahwa gereja tidak melihat dirinya secara yuridis atau organisatoris belaka, melainkan melihatnya sebagai sebuah gereja yang menekankan soal komunio, menekankan soal komunitas yang bergerak, komunitas yang tidak statis, tapi komunitas yang berjalan ke depan untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Yang kedua adalah tentu saja kemudian tujuannya adalah bahwa gereja itu melanjutkan karya keselamatan Allah. Jadi dia tidak mewartakan dirinya, tetapi dia mewartakan karya keselamatan Allah. Karena itu gereja melihat dirinya hanyalah sebagai sarana. Ya, gereja sebagai sarana dan alat di tangan Tuhan, ia bukan tujuan. Ya, yang menjadi tujuan adalah kerajaan Allah. Gereja hanyalah sarana dan tanda, ya, bisa dibaca nanti di dalam Lumen Gentium nomor 1, ya, yang kemudian menekankan soal sakramentalitas dari gereja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa gereja Lumen Gentium menemukan diri sebagai sakramen, yang tadi saya sudah katakan menjadi tanda dan sarana keselamatan, maka dia hadir sebagai komunitas di tengah komunitas yang lain.
Dan ini satu perubahan yang sangat besar di dalam pemahaman diri gereja Katolik. Gereja Katolik tidak lagi melihat dirinya sebagai komunitas sempurna, tetapi dia melihat dirinya sebagai komunitas atau salah satu komunitas di antara komunitas-komunitas yang ada. Ya, communion of the communities. Ya, jadi gereja itu dia hadir, dan kemudian juga akhirnya bagi saya yang sangat menarik adalah bahwa gereja memandang sesamanya itu sebagai teman seperjalanan, si orangnya. Kemudian dari eklesiologi ini muncul ensiklik Paus yang akhirnya menyapa seluruh orang. Dia selalu kemudian mengalamatkan ensiklik itu dengan berkata kepada semua yang berkehendak baik. Artinya untuk merangkul bukan saja gereja Katolik atau orang Katolik, tetapi merangkul semua orang karena merasa bahwa setiap orang atau semua orang yang ada di dunia ini adalah saudara. Ini satu perubahan, ya, satu perubahan pandang, cara pandang gereja yang betul-betul tidak mengeksklusifkan diri, tetapi inklusif, terbuka untuk menerima siapa saja di dalam kehidupannya berjalan bersama sebagai saudara. Itu poin penting bagi saya yang perlu kita lihat di dalam gereja, ya, berjalan bersama sebagai saudara. Yang ketiga adalah gereja Lumen Gentium menemukan atau melihat bahwa akhirnya juga pilihan kepada orang miskin, option for the poor, itu adalah jalan untuk membawa keselamatan itu. Kenapa? Karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang ada bersama gereja. Bahkan gereja itu sendiri adalah gereja orang miskin. Artinya bahwa pemahaman dirinya, bahwa dia adalah gereja yang kaya, sudah tidak zamannya lagi, tidak pernah lagi memandang dirinya begitu. Bahwa gereja itu adalah gereja orang miskin, karena itu dia juga berjalan bersama dengan orang miskin. Kita semua ini orang miskin. Artinya apa orang miskin? Pertama-tama tentu ingin menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, tapi juga orang miskin itu berarti orang yang terbuka untuk menerima orang lain di dalam kehidupannya. Ya, jadi arti kemiskinan bukan sekedar untuk menunjukkan kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan yang lebih luas. Yaitu menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada Tuhan, dan sekaligus juga merangkul semua orang. Ya, gereja tidak pernah menyebut diri sebagai gereja orang kaya. Karena orang kaya itu memberi kesan bahwa gereja akhirnya tidak menggantungkan diri lagi kepada kepada Allah, ya. Karena itu seperti saya tunjukkan di dalam slides ini, beberapa foto gambaran mengenai orang-orang miskin yang oleh gereja ini yang dirangkul, ya. Maka gereja menegaskan dirinya sebagai gereja dari, oleh, dan untuk orang miskin. Lebih-lebih dalam pemahaman eklesiologi dari Paus Franciscus kita yang sekarang. Bisa jadi karena dia berangkat dari Amerika Latin, atau datang dari Amerika Latin, yang sangat kuat menekankan option for the poor, malahan mengatakan preferential, ya, preferential option for the poor. Dan mereka betul berkomitmen untuk menjadi gereja orang miskin dan kemudian menjadi gereja yang menyuarakan kehidupan umat miskin. Ini gereja Lumen Gentium yang menjadi background dari di mana kita akan juga berkaca kepada gereja kita sendiri. Baik, saya masuk ke poin kedua, yaitu mengenai gereja Gaudium et Spes, ya, gereja yang keluar, gereja yang membuka diri, ya, yang di dalam tor panitia memberikan kepada saya, gereja yang memasyarakat, gereja yang hadir di tengah dunia. Nah, mari kita lihat dulu pemahaman gereja sendiri, apa yang dia maksudkan dengan gereja Gaudium et Spes atau gereja yang keluar atau ekstra. Gereja memandang dirinya sebagai komunitas yang sedang bersiaran menuju kerajaan Allah. Dan
di dalam pesiarahan itu dia kemudian memandang sesamanya itu sebagai teman siarah. Nah, karena menjadi teman siarah, maka gereja memandang positif terhadap dunia. Gereja tidak lagi mengembangkan eklesiologi yang muncul di dalam surat-surat Paulus atau di dalam Injil Yohanes yang menekankan soal pembedaan antara gereja atau komunitas Kristus dan dunia. Dunia itu selalu dianggap hitam, dianggap sumber kejahatan, dianggap penuh kegelapan. Maka misalnya Yohanes selalu mengatakan anak-anak terang. Kalau kita membaca Injil Yohanes, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 17, itu konsep tentang terang dan gelap itu sangat kuat dia terangkan. Terang itu dimaksudkan untuk anak-anak Allah, untuk gereja, dan gelap itu dimaksudkan untuk dunia. Dalam bab Yohanes bab 17, di sana doa Yesus, dia mengatakan beberapa kali tentang dunia. Mereka bukan dari dunia ini, tapi mereka harus hidup di dalam dunia ini. Untuk menggambarkan konsep bahwa dunia itu begitu hitam. Nah, itu ditinggalkan. Eklesiologi ini kemudian bahwa dunia ini adalah tempat kita berkarya. Dunia ini adalah penuh dengan komunitas-komunitas lain. Karena itu gereja berdialog. Dialog itu berarti membuka diri. Di samping dialog, gereja bersolidar dengan masyarakat. Gereja bersolidar dengan kelompok-kelompok yang ada yang dia anggap sebagai teman seperjalanannya itu tidak dilihat lagi sebagai lawan, bahkan tidak sekalipun musuh, tidak lagi dilihat sebagai musuh. Ya, karena konsepnya yang sangat kuat adalah memaafkan. Ya, to forgive. Jadi gereja yang ada adalah gereja yang akhirnya mau menerima siapa saja sebagai teman perjalanan. Ya, sekalipun sekali lagi sekalipun itu adalah musuh. Yang dianggap musuh. Nah, jadi dua hal yang sangat kuat di dalam gereja Body Mind Space adalah dialog dan solidaritas. Jadi dialog ingin membangun sebuah kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama. Body Mind Space nomor 26 merenungkan tentang kesejahteraan bersama itu bukan sekedar terpenuhinya sandang pangan papan, tetapi juga penerimaan orang satu sama lain, interaksi sosial di dalamnya yang saling mendewasakan. Itulah kesejahteraan sosial atau bonum commune. Yang kedua adalah bahwa gereja menyadari diri bahwa dia perlu bersolidaritas, ya. Perlu bersolidar dengan semua, bahkan gereja sekarang menyebutkan dirinya bahwa dia harus bersolidaritas dengan semua ciptaan. Jadi bukan saja dengan manusia, sesama manusia, tetapi dengan seluruh ciptaan. Encyclical Laudato Si mengatakan itu. Ya, dunia ini rumah kita bersama. Kambing, babi, sapi itu adalah saudara kita juga, ya. Karena dia menggunakan konsep dari Santo Franciscus Assisi yang menyapa semuanya sebagai saudara, menerima semuanya sebagai saudara. Bahkan maut itu pun juga disapa sebagai saudara. Artinya bahwa gereja kita bersolidar itu berarti bahwa dia berusaha untuk mengintegrasikan dirinya di dalam kebersamaan dengan yang lain. Tapi sekaligus juga solidar itu berarti bahwa juga membangun sebuah komitmen dasar, yaitu bahwa dia mau hidup bersama dengan segala yang dia rangkul itu. Ya, itu solidaritas. Maka gereja mengembangkan solidaritas itu dengan, sekali lagi, dengan seluruh sesama manusia yang berkehendak baik, dengan siapa saja, termasuk dengan alam ini.
Nah, yang ketiga konsekuensinya adalah bahwa gereja membuang jauh pandangan-pandangan eksklusivisme di dalam dirinya, yaitu gereja tidak lagi memandang komunitasnya, komunitas gereja sebagai komunitas sempurna. Tidak. Bahkan di banyak tempat para teolog dan kemudian merefleksikan bahwa gereja pun juga mengakui diri sebagai komunitas berdosa. Gereja juga membuang jauh pandangan untuk melihat orang lain itu kafir. Maka saya sejak mengajar teologi sosial 10 tahun lalu, saya tidak pernah lagi akan omong kafir. Apalagi menyapa orang-orang Merapi itu sebagai orang kafir. Saya tidak pernah mau menyebut demikian dan saya tidak mau juga kita yang hadir di webinar ini menyebutnya sebagai kafir. Ya, karena kafir itu kasar, artinya bahwa mengatakan orang itu tertutup, orang itu akan masuk neraka, malahan ada beberapa agama menafsirkannya karena dia kafir layak dibunuh. Ya, kita perlu mengubah juga sesuai dengan perubahan gereja ini, mengubah wajah kita, mengubah mulut kita untuk tidak pernah boleh lagi mengatakan Merapu itu kafir. Ya, kalau bilang kafir itu berarti kita salah. Ya, karena nenek moyang saya itu dia kafir. Dia Merapu. Dia bakar ayam, dia taruh sirip pinang juga nenek moyangnya dan seterusnya. Apakah tega saya mau bilang nenek engkau sekarang di neraka ya? Gitu kan juga tidak kan? Saya tetap menyapa dia sebagai saudara, saya tetap menyapa dia sebagai orang yang mencintai dan dicintai. Gereja juga akhirnya membuang juga pandangan seperti extra ecclesiam nulla salus ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja membuang jauh itu. Ya, jadi gereja sekarang berubah menjadi gereja yang berwajah kasih ya, yang menerima semua orang di dalam kehidupannya. Nah, konsekuensi keempat adalah bahwa gereja juga selalu membaharui diri. Dia tidak terkungkung atau tidak berada dalam status quo untuk mempertahankan itu-itu saja, tidak. Dan ini berarti bahwa kritik terbesar juga untuk seluruh kita, komunitas gerejawi yang ada di NTT, yang terlalu kaku untuk berpegang teguh kepada keyakinan eklesiologinya yang kuno dan tidak mau memperbaharui diri. Akhirnya juga tentu saja termasuk dengan gereja Sumba. Ya, kita perlu selalu memperbaharui diri, selalu bisa berubah, tidak pernah boleh tertutup untuk dirinya sendiri. Maka sifat keterbukaan itu memperbaharui diri adalah sikap keterbukaan, dialog, kerjasama, bahkan juga kerjasama dengan kelompok masyarakat, dengan kelompok agama lain. Ya. Jadi memperbaharui diri itu berarti bahwa kita tidak stagnan, tidak berada dalam status quo, tetapi kita bergerak terus untuk maju, untuk hidup yang lebih baik. Ya. Kalau bahasa moral bilang, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Lebih baik dalam kategori moral, ya, bukan dalam kategori material bahwa hari ini jalan kaki, besok naik sepeda, lusa naik motor, lalu naik mobil, bukan. Ya, hidup yang lebih baik dalam kategori moral. Baik, konsekuensi kelima adalah bahwa gereja merangkul semua suku, bahasa, ras, ya, yang dalam bahasa kita di Indonesia kita gunakan kata SARA, ya. Jadi kita merangkul semua yang berbentuk SARA dalam arti semua suku, bahasa, agama di dalam kebersamaan kita, ya. Maka bagi saya semua orang hendak dirangkul oleh gereja sebagai saudara. Yang keenam adalah bahwa gereja berwajah kosmik. Tadi saya sudah terangkan sedikit bahwa gereja pun juga berwajah kosmik karena dia ingin membangun persekutuan, persaudaraan, kekeluargaan dengan
semua makhluk yang ada di dalam dunia ini gitu ya. Maka ini kelakar saja ya. Sebelum potong babi atau potong kerbau, jangan dulu ore. Pergi minta maaf dulu sama itu kerbau, lalu bilang, saudara kerbau, saya nanti akan makan engkau, baru ore potong sama dia itu boleh. Tapi apa dulu sebagai saudara. Ya, jadi secara kelakar, saya mau mengatakan bahwa kita perlu juga menyapa. Karena kerbau babi itu adalah saudara kita, dan dia berkorban untuk memberi makan kepada kita. Maka wajar juga kita mengungkapkan syukur kita itu dengan mengelusnya sebelum membunuh. Ya, saya lagi mengajar ekologi soalnya di kampus, lalu saya sangat menekankan soal persaudaraan. Bukan soal kita tidak makan babi, tidak makan ayam, tidak, tetapi kita memakan sebagai saudara yang berkorban bagi kita. Ya kan? Sama seperti kita memakan tubuh dan darah Kristus, ya, demikian juga kita ya menyapa mereka sebagai saudara yang berkorban, ya kan? Tuhan Yesus berkorban untuk kita, ayam itu juga berkorban untuk kita makan. Baik, yang terakhir tentu saja akhirnya keutamaan dari gereja adalah bahwa dia merangkul orang miskin, terlantar, difabel. Yang kemudian saya rangkul dengan bahasa yang sedikit redentoris, to be a witness of Redeemer in solidarity for mission to a wounded world. Ya, jadi kita akhirnya menjadi saksi Kristus, saksi penebusan Tuhan di dalam solidaritas untuk misi pada dunia yang terluka. Ya, dunia digunakan kata dunia, ya, yang di dalamnya terangkum semua, termasuk manusia, alam ciptaan ini. Baik, maka hakikat gereja tentu kita tidak bisa lalai, tidak bisa lari jauh darinya adalah bahwa gereja memang dibangun atas empat pilar, ya, yaitu liturgia, kerikma, kemudian apalagi ini pelayanan, diakonia, dan komunio. Ya, jadi gereja kita, gereja yang ditopang oleh empat pilar ini, dan saya akan melihat bahwa gereja yang demikian itu belajar dari eklesiologi Lumen Gentium dan Gaudium et Spes. Saya mau mengatakan bahwa sudah saatnya juga seperti gereja universal mengubah dirinya, demikian pun juga kita gereja Katolik mesti mengubah, gereja Katolik Sumba mesti mengubah diri kita. Kita tidak boleh ada lagi pada piramide tetapi sebuah lingkaran. Ya, artinya kalau piramide menunjukkan soal organisasi, lalu lingkaran itu menunjukkan sebuah gerakan. Maka gereja kita pun walaupun sudah 132 tahun menurut hemat saya juga perlu mengubah diri dari the teaching church menjadi the learning church. Dan kita kalau mau jujur itu gereja Sumba masih merasa diri the teaching church. Bukan the learning church. Jujur kita mesti mengatakan kita belum pernah belajar atau kita terlambat belajar dari Sumba untuk membangun gereja Katolik Sumba. Kita terlalu mengajarkan tentang depositum fidei. Tapi kita lupa belajar juga dari Sumba untuk membangun depositum fidei yang juga khas Sumba. Ya, juga ya. Perubahan dari Societas Perfecta menjadi Communion of the Communities. Kita berubah dari sebuah konsep yang sentralistis menjadi multisentris. Gereja yang dikotomis menjadi gereja yang holistik. Ya. Jadi gereja tidak hanya menyelamatkan manusia, tidak. Gereja tidak mewartakan tentang keselamatan hanya untuk manusia, tetapi holistik untuk alam semesta ini.
gereja itu tidak mesti bersifat top down bottom up, tetapi sebuah komunitas yang discernment, ada musyawarahnya. Kekuasaan yang dimiliki gereja bukanlah kekuasaan untuk dilayani, ya, tapi kekuasaan yang sifatnya pelayanan. Jadi kalau kekuasaan itu seperti kita tahu Lord Anton mengatakan, power tends to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt. Saya menambahkan untuk teologi kita bahwa power tends to dominate. Jadi kekuasaan itu pasti akan bersifat mendominasi, membuat orang lain itu subordinatif. Dan kalau mau jujur, sebagian besar imam-imam kita, lebih-lebih imam paroki, adalah orang yang ada dalam kekuasaan, belum ada di dalam pelayanan. Ya, karena itu garisnya sangat jelas, garis komando. Demikian pun juga bahasa kita menjadi bahasa yang harus berubah dari bahasa maskulin menjadi bahasa yang kesetaraan gender. Bahasa yang sedikit lebih berperasaan. Ya. Saya 2 minggu lalu mengundang Pak Loret, saya lihat wajahnya ada di sini ya, untuk bicara pada para frater untuk membangun bagaimana melihat gereja kita bergerak di dalam hal ekonomi untuk membantu bagaimana pemberdayaan ekonomi. Satu hal yang sangat kuat yang saya dapat belajar dari sana adalah bahwa bahasa kita, bahasa gereja itu haruslah bahasa yang teduh, bahasa yang memberdayakan, dan itu bahasa perempuan, bahasa feminin. Bukan berarti bahwa kita perempuan loh ya, kebanci-bancian, bukan. Bahasa kita menjadi bahasa yang feminin, ya, bukan bahasa maskulin. Kalau bahasa maskulin itu seperti kita orang Sumba itu kebanyakan maskulin, ya kan? Kau ini perempuan, kau diam, tutup mulut kau, gitu ya. Bahasa ini bahasa maskulin. Tapi kalau bahasa yang feminin adalah bahasa yang bilang, ayo, mari kita pergi, atau ayo, mari kita buat. Itu bahasa dari PSE ya, Pak Loris, ya. Untuk menggerakkan, tidak bisa bilang, kau buat itu. Kau bodoh, kau bodoh. Ini bahasa maskulin. Ini bahasa yang tidak akan memberdayakan. Tapi kalau kita bilang, ayo, mari kita bangun bersama, itu bahasa bahasa feminin. Itu yang saya maksudkan, ya. Maka dulu kita selalu mengatakan seksi, ya, seksi dekorasi, seksi ini, seksi itu, gitu ya, di dalam dewan paroki. Sekarang orang mengubahnya menjadi tim. Artinya apa? Kerja itu sebagai sebuah kerja kolektif, bukan kerja seksi, ya, bukan menekankan soal benderanya yang dikibarkan, bukan. Dan itu kebanyakan kita begitu. Gereja kita mengibarkan bendera untuk dirinya sendiri. Ya, di beberapa contoh di Yogyakarta, di Keuskupan Agung Semarang, itu sudah beberapa kali juga saya mengkritik dengan mengatakan, ini kadang-kadang para romo, kalau dia bangun pastoran, dia bangun sayap, lalu nanti akan ditulis, ini zaman saya loh ya, waktu apa saya jadi pastor paroki, saya yang bangun ini, saya yang bangun itu, gitu. Jadi bendera kita kibarkan, padahal yang dipakai uang umat mestinya bendera umat yang dikibarkan. Sama juga kalau mau jujur juga kita para biarawan, biarawati begitu juga ya, kita akan pamer diri, oh saya kepemimpinan, saya bangun ini. Kepemimpinan dia itu tidak bangun apa-apa, gitu. Padahal bahasa populorum progressio itu sangat kuat. Kalau mau membangun itu populorum progressio dikatakan. Artinya apa? Pembangunan itu mesti dimulai dari manusia, bukan mengibarkan bendera. Baik, maka komunitas kita adalah komunitas yang berubah dari eksklusif sektarian menjadi inklusif toleransi.
juga termasuk di dalamnya pastoral kita menjadi pastoral yang tadinya cura animarum menjadi ekopastoral. Ya. Cura animarum itu hanya untuk manusia, tetapi sekarang menjadi ekopastoral. Baik, termasuk juga akhirnya gereja kita bukan lagi gereja institusi, tetapi gereja yang berdinamika, gereja yang gerakan. Baik, nanti seluruh presentasi saya ini atau kalau mau Anda dapatkan dalam bentuk Word, nanti bisa menghubungi panitia. Ya, saya sudah memberikan materi saya, artikel saya itu ke panitia. Silakan memintanya ke panitia. Ya. Dalam PDF, Romo. Baik. Dalam PDF. PDF, Romo. Ini juga ada. Nanti saya berikan ke panitia, silakan bisa diambil. Ya, jadi perubahan lalu akhirnya seperti ini. Ya, juga bahwa komunitas kita menjadi komunitas yang feodal itu harus berubah menjadi demokratis. Ya. Baik, akhirnya saya berkesimpulan dari seluruh presentasi saya yang bagian awal ini dengan mengatakan gereja miskin adalah gereja yang melayani. Ya, ini berangkat dari dua dokumen yang tadi kita lihat. Nah, bagaimana sekarang gereja di Tanah Marapu? Ya, saya mengambil beberapa potret ini yang saya jumpai di internet dan untuk memperlihatkan Tanah Marapu itu, ya, para leluhur kita, para saudara-saudara kita ini sedang melakukan ritualnya, gitu ya. Baik, dalam pemikiran eklesiologi seperti di atas yang sudah tadi saya jelaskan, Gereja Katolik Sumba mesti menempatkan diri menurut hemat saya dalam hidup gerak dinamis masyarakat Sumba, ya. Gereja Katolik sudah hadir lebih dari 130 tahun di Tanah Marapu. Sudah banyak tentu yang dibuat gereja untuk menemani kehidupan orang Sumba. Namun, apakah gereja sudah betul-betul memasyarakat di sana? Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Nah, saya hanya memberikan beberapa gagasan pribadi saya sebagai refleksi saya. Saya merasa bahwa sudah banyak yang kita buat dan kesan itu sangat juga nampak sebagai yang terlihat secara lahiriah. Namun kesan saya adalah bahwa gereja Katolik itu gereja yang dikagumi tapi belum dicintai. Ya, dalam bahasa Latin ada istilah admiranda sed non amoranda. Jadi ya dikagumi tetapi belum dicintai. Karena apa? Karena bagi saya, pertama bahwa gereja kita, gereja di Sumba, itu masih berkutat dengan identitas diri kita. Kita masih gereja yang memberi kesan bahwa kita adalah gereja Katolik di Sumba. Belum menjadi gereja Katolik Sumba. Penekanan di dan Sumba dan tanpa di itu akan sangat kuat ya kalau kita mengatakan gereja Katolik di Sumba itu berarti kita memberi kesan kita ini adalah bagian dari Vatikan yang ada di Sumba. Tapi kalau kita mengatakan gereja Katolik Sumba itu berarti kita ingin menghadirkan menanamkan gereja Katolik itu yang bertumbuh bersama dengan orang Sumba. Maka perlu perubahan diri kita, perlu perubahan dari cara keberadaan kita, dan juga kemudian bagi saya sejalan dengan itu lalu kita masih berkutat soal sakramen, soal pastor sentris, paternalistik gitu ya. Karena pelayanan kita lebih banyak adalah pelayanan sakramen. Malahan ada
para romo atau para pater di sana yang menganggap dirinya saya bukan pelayan, saya pelayan sakramen dan bukan pastor saksemen. Oh, bagi saya penyebutan yang salah, yang bodoh. Kalau mau mengatakan dirinya benar sebagai pastor, ya seperti kata Paus Fransiskus, harus berkotor tangan. Bukan sekedar menjadi pastor saksemen. Pastor campur oli juga bisa. Pastor yang pergi kerja kebun juga iya. Pastor yang hadir di para petani juga iya. Membajak iya. Ya, saya menggunakan bahasa dari Romo Kiser yang mengatakan harus berani angkat pantat. Itu berarti harus berani bergerak dan berani berkotor tangan untuk memegang lumpur, untuk memegang debu. Paus Fransiskus sekali lagi juga sudah menegaskan itu. Gereja sejati adalah gereja yang tidak diam di dalam ruangan yang ber-AC, tetapi gereja yang betul-betul hadir dan berkotor tangan dengan masyarakat, dengan keadaan dunia. Kalau mau jujur, kita gereja Sumba masih ada pada gereja Sumba, ya, pastoran sentrisnya. Padahal menurut saya, orang Sumba seperti juga kebiasaan orang Timur itu adalah orang yang hidup dalam perasaan. Artinya kalau orang itu angkat pantat, atau pastoral kita, pastoral yang angkat pantat, dan berjabat tangan, berjumpa dengan orang Sumba, duduk di balai-balai untuk makan sirih pinang, itu jauh lebih mengena, jauh lebih menyentuh hatinya daripada kita berkhotbah di gereja dan marah, kamu pencuri, kamu malas, ya seperti kita katakan kepada orang Kodi. Tidak, ya. Kalau dia disapa pribadi, dia akan sangat senang, ya. Saya terkesan, saya tulis di paper itu bahwa apa yang dilakukan salah satu pastor di Hombak Keripik dulu, dia mengunjungi semua orang pencuri yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya mereka bertobat. Mereka bawa marapu mereka, bawa itu obat-obat, serahkan kepada pastor untuk bertobat. Gitu. Ya, jadi kalau dia disapa secara pribadi, itu bagi saya jauh lebih dahsyat efeknya dan jauh lebih mengena. Yang berikut adalah bagi saya keterlibatan sosial gereja akhirnya belum kelihatan. Ya. Imam atau keterlibatan kita gereja di Sumba, kalau boleh mengeritik dan saya berani untuk mempertanggungjawabkannya, bahwa gereja kita di Sumba, pastor paroki sebagai ujung tombak dari pastoral belumlah menyuarakan keadilan atau menentang paham-paham feudalisme atau adat istiadat yang mengungkung atau membuat orang Sumba terkungkung. Kita masih berkutat betul-betul sebagai imam sakramen. Ya, kita belum berani untuk terlibat langsung atau melibatkan diri di dalam ranah-ranah yang sifatnya keadilan sosial gitu ya. Termasuk juga di dalam pendidikan. Kalau mau menginginkan sebuah Sumba, yang tadi seperti dikatakan oleh pembawa acara sebelumnya adalah umur 132 tahun, umur yang bukan muda lagi, tapi juga belum tua. Tapi kalau mau mengadakan sebuah perubahan, berarti gereja Katolik kita di Sumba, gereja Katolik Sumba adalah gereja yang masih dalam tahap perkembangan, karena tidak muda, tapi juga tidak tua. Dia masih ada di antara transisi itu, dan itu mesti dia membangun sebuah kehidupan yang mengubah. Dan cara bagi saya, wajah untuk masa depan gereja itu wajah generasi sekolah.
maka saya ingin menegaskan atau ingin berefleksi bahwa sekolah itu adalah kunci untuk mengubah Sumba, kunci untuk melakukan perubahan. Ya, bersekolah. Pasti diskusinya adalah soal, wah ini sekolah memang apa ya biaya mahal dan lain sebagainya. Saya mau mengutip pendapat dari Paul Freire. Dia katakan sekolah untuk orang miskin, dari orang miskin, dan oleh orang miskin. Ya. Jadi kemiskinan itu bukan alasan untuk membangun pendidikan. Wong pemerintah ada di sana kok. Ya, yang juga kita bisa minta bantuan. Kita juga, bagi saya bukan soal di orang miskinnya, soal bagaimana kita memanage sekolah kita, memanage pendidikan kita. Ya, jadi saya tetap percaya wajah sekolah adalah wajah generasi masa depan anak bangsa, dalam hal ini orang Sumba. Ya, karena itu saya menulis sedikit di situ sebagai sindiran. Apakah gereja paroki berani menyisihkan uang kolekte untuk biaya pendidikan? Di Jawa, khususnya yang saya tahu di Keuskupan Agung Semarang, ada banyak paroki yang menyisihkan 10% untuk orang miskin dan 10% untuk pendidikan. Atau ada yang menggabungkan 10% untuk orang untuk pendidikan. Apakah kita berani untuk itu? Kita tidak berani. Karena uang kolekte itu kita anggap masuk ke kas paroki untuk bangun gereja. Tidak, bangun gereja itu nomor 2, bangun orangnya dulu nomor 1. Ya, jadi saya tetap pada konsep saya yang tadi sudah saya singgung dari Paulus ke-6 ya, tentang progresio ya, populorum progresio. Pembangunan itu hanya bisa dimulai dari pembangunan orang. Baik. 1-2 sebagai penutup, masalah tentu peluang-peluang pastoral yang bisa kita lakukan adalah tentu saya berangkat dari ke The Med Space. 4 hal yang saya singgung yaitu keluarga, dan kita punya masalah di Sumba adalah soal kawin paksa, kawin anggulema, masalah belis, bawa lari perempuan yang sekarang juga lagi viral adalah perempuan diculik untuk dikawinin, ya, dinikahi gitu. Ini juga persoalan-persoalan yang ada yang perlu juga kita. Masalah politik adalah masalah yang juga ada. Memang Sumba itu baru sibuk kalau ada pilkades gitu ya, pemilihan kepala desa, ada apalagi namanya pemilihan legislatif, bupati itu baru kita sibuk. Tapi sejatinya kita lupa bahwa politik itu adalah bagaimana keterlibatan di dalam penciptaan bonum comune. Jadi jaga malam bersama atau sepakat untuk mengatakan dusun saya bebas pencuri misalnya. Kita belum sampai ke situ. Ya, karena kita anggap politik itu itu jadi bupati atau jadi anggota DPR, jadi kepala desa itu yang kita anggap sebagai politik. Padahal politik jauh lebih luas dari itu. Politik adalah keterlibatan kita untuk menciptakan bonum comune. Yang ketiga adalah ekonomi. Sekali lagi, kita sudah buat banyak, tapi juga mungkin kita perlu animasi dan advokasi tentang masyarakat soal jual tanah atau bertanah yang baik gitu ya. Sekali lagi saya berkirim yang salah satu narasumber yang saya undang atau diundang untuk datang ke kampus ke Kentungan untuk bicara via Zoom tentang sistem ini ya, dan memang yang masih kurang di dalam pelaksanaan kita adalah advokasi kita untuk hidup terlibat di dalam. Baik, dan yang terakhir adalah budaya.
bagi saya mungkinkah ya sebagai pertanyaan reflektif, mungkinkah gereja kita, gereja Sumba berpastoral seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu sesuatu yang dapat menyentuh hati orang Sumba. Ya, sekali lagi, bagi saya seperti kita memahami seluruh kita Asia, ya, hidup itu dengan perasaan. Jadi perasaan is not just feeling, ya, bukan, ya, perasaan itu keseluruhan. Seperti kalau Monsinyur Haryo, ya, Kardinal Suharyo, kalau dia berkata, dia selalu mengatakan saya rasa. Dia tidak pernah mengatakan atau jarang sekali mengatakan saya pikir. Karena dikotomi rasa dan pikir itu adalah dikotomi yang ada di dalam filsafat yang merujuk kepada bagaimana kita memahaminya. Filsafat Barat menekankan rasio, karena itu dia bilang dia pikir. Ya. René Descartes akan mengatakan cogito ergo sum. Tetapi kita Asia sangat berbeda. Kita lebih deal, lebih main, lebih hidup dengan mengatakan saya rasa. Jadi perasaan itu adalah tempat di mana dia mengalami sesuatu, tetapi juga merasakan sesuatu, dan juga tempat dia berpikir, ya, tempat dia mengambil keputusan. Ya, jadi apakah kita punya hal itu, ya, untuk pastoral di Sumba melalui budaya Sumba, melalui orang-orangnya, antropologinya yang hidup dalam rasa, ya. Dari rasa itulah lahir compassion. Ya. Baik. Karena saya bukan saya tidak melebihi Monsinyur yang hadir di sini, maka saya meminjam tangannya Paus kita untuk memberkati kita. Sekian, Tuhan memberkati. Baik, sekian Pastor Tony. Saya kembalikan waktu ke panitia. Baik, terima kasih Pater Dr. Matius Mali yang dengan sangat baik dan menarik memberikan kita ulasan tentang gereja. Tadi dikatakan bahwa gereja bukan organisasi atau gereja bukan lagi terpusat pada paus, para uskup, para klerus, imam, biarawan, biarawati, tetapi gereja itu lebih pada komunio, kesatuan, atau gereja itu lebih pada umat Allah yang berpusat pada Kristus. Dan gereja adalah gereja yang memasyarakat, gereja yang bergerak, yang selalu berjuang, yang selalu berusaha untuk mencapai keselamatan. Juga Pater Matius Mar. Romo ke mute, Romo. Tidak terdengar, Romo Tony. Baik, terima kasih Pater Matius, Dr. Mali, Matius Mali yang telah memberikan kita dengan sangat menarik dan baik bagaimana gereja. Gereja bukan sebagai organisasi yang berpusat pada paus atau para uskup atau para imam, tetapi gereja lebih dilihat sebagai komunio, kesatuan umat Allah yang berpusat pada Kristus sendiri, yang selalu bergerak, berjuang untuk mencapai keselamatan. Dan juga Pater Matius Mali memberikan kepada kita tentang gereja yang harus berjalan atau gereja yang harus terlibat bersama sebagai saudara dengan orang-orang yang menderita dan orang-orang miskin. Tadi Pater Matius Mali menantang para pastor paroki untuk berani tidak menyisihkan uang kolekte untuk pendidikan, bukan untuk pembangunan. Karena pertama-tama gereja harus membangun SDM. Lalu juga mengulas bagaimana gereja yang berdialog, gereja yang bersolider dengan mereka yang menderita, option for the poor. Juga gereja yang belajar. Mungkin kita selalu berpikir bahwa gereja selalu mengajar, mewartakan, tetapi gereja juga harus belajar
di mana dia bermisi sesuai dengan konteks budaya, politik, atau juga bagaimana situasi konkret di mana gereja itu ada. Gereja juga tidak hanya mengajar, tetapi gereja belajar dari masyarakat di mana gereja bermisi. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, para saudar, para romo, frater, bruder yang terkasih, sebelum kita masuk pada narasumber yang kedua, yang mulia Insinyur Edmund Woga, kita akan disegarkan atau akan dibuat santai dengan sebuah video singkat yang berjudul Tulisan Pastor Lang. Ini video dari para frater Redentoris di Yogyakarta. Mari kita saksikan. Saya baru saja tiba dan mulai menulis kisah ini. Kisah yang akan saya simpan sendiri. Banyak orang tentu ingin bahagia, namun tidak dengan saya, sebab menjadi orang asing tidaklah semudah yang dibayangkan. Indaki. Gai ki pandemi netana ana pangaida ina kaveta corona netana nyala mangori pa ka komaro ta tutu kana omokama maro ka ini kampung keramat milik para leluhur. Mereka menghidupinya sejak dahulu. Semoga Tuhan selalu menyertai saya. Sanggai bunutana Deva ranga papa aro yoku amavola amaravi Deva ranga papa aro. Thank you.
Demikianlah Injil Tuhan. Sungguh teramat agung karya-karya Tuhan. Sungguh tak terselami rencana-rencananya. Engkau telah mengasihi kami umat-Mu, dan Engkau menjadikan segala sesuatu baik adanya, kini dan selama-lamanya. Baik, itu sekilas video. Ya, sekilas video yang baru saja kita saksikan bagaimana gereja bermisi, gereja mewartakan di Pulau Sumba yang kental dengan budaya Marapu. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan narasumber yang kedua, Bapak Uskup Yang Mulia Monsinyur Edmund Woga CSSR. Beliau lahir di Hewokloang, Kabupaten Sika, tanggal 17 November 1950. Pada tahun 1975 sampai 1977, beliau menjalani studi filsafat dan teologi di Kentungan, Yogyakarta. Pada tanggal 29 November 1977, ditahbiskan menjadi imam. Memperoleh gelar doktor teologi di Ludwig Maximilians University di Jerman. Pada tanggal 16 Juli 2009, beliau ditahbiskan menjadi uskup Keuskupan WT Bula hingga saat ini. Dengan motto, Predicare Redemptionem, mewartakan penebusan. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Edmund Woga akan memberikan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada kita bagaimana gereja berpastoral. Kalau tadi Pater Matius Mali memberikan, menjelaskan bagaimana teologi gereja dari sudut pandang Lumen Gentium dan Gaudium et Spes, maka Bapak Uskup akan memberikan pengalaman-pengalaman praktis bagaimana gereja berjalan bersama dengan masyarakat Sumba, dengan segala keberadaan dan situasi hidup masyarakat Sumba, dan bagaimana gereja melayani dan menjawab setiap persoalan konkret hidup masyarakat di Sumba. Juga soal keterlibatan usaha-usaha yang telah dibuat, sedang dan akan dibuat oleh gereja, kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Saya persilakan Bapak Uskup untuk berbagi pengalaman, pengetahuan kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pater Tony. Terima kasih kepada Pater Matius Mali. Matius, selamat sore. Terima kasih tadi untuk pemaparan yang bagus mengenai gereja dari sudut pandang teologis, eklesiologis, sebagai dasar untuk pembicaraan kita bersama pada sore hari ini. Terima kasih khusus untuk Wisma Sang Penebus yang telah mempersiapkan webinar ini dengan tema khusus tentang Gereja Sumba. Saya sangat berharap bahwa diskusi kita pada sore hari ini akan berguna untuk karya pewartaan Injil di Gereja Keuskupan Sumba, Keuskupan WT Bula. Pertama-tama saya melihat sedikit dari segi sejarah pewartaan Injil di Pulau Sumba. Sedikit koreksi juga dalam hubungan dengan ini.
ketika kita sekarang memperingati sejarah pewartaan Injil di Pulau Sumba yang sudah berumur 132 tahun, yang sebetulnya harus kita peringati pada bulan April yang lalu. Karena pater-pater Yesuit datang pertama di Ketewel dan kemudian ke Pakamandara, itu pada persis pada hari Pasca tahun 1889. Jadi, sedangkan yang kita baru merayakan tanggal 20 Oktober, itu sebetulnya perubahan status misi Sumba menjadi gereja setempat Sumba dan Sumbawa. Itu persisnya demikian. Kalau kita lihat sejarah pewartaan Injil di Pulau Sumba. Dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pewartaan Injil ini, seperti kita tahu dari sejarah, itu yang pertama adalah pater-pater Yesuit yang hanya 9 tahun bekerja di wilayah misi Sumba, tahun 1889 sampai 1898. Itu berarti bahwa mereka datang ke Sumba dengan membawa pandangan teologis dari baik dari Konsili Trent. Dan tadi satu hal yang sudah disinggung oleh Pater Matius bahwa pada waktu itu paham mengenai di luar gereja tidak ada keselamatan itu masih berjalan lancar pada waktu itu. Sehingga mereka datang memang untuk membaptis orang-orang Sumba supaya dapat diselamatkan karena di luar gereja tidak ada keselamatan. Kurang lebih seperti itu. Kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam otak mereka. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah gereja, itu kita bisa membayangkan pikiran teologis apa yang ada di dalam benak mereka untuk nanti menjalankan pikiran teologis itu ketika mereka berkarya sebagai misionaris di wilayah-wilayah misi. Lalu kemudian, tokoh yang berikut itu pater-pater SVD atau misionaris SVD yang mulai bekerja tetap sejak tahun 1929 sampai 1957. Itu berarti bahwa ada lowong antara gereja Sumba ditinggalkan pater-pater Yesuit dengan kedatangan pater-pater SVD. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi gereja pada waktu itu. Katanya ketika SVD masuk, itu mereka masih mendapatkan orang-orang Katolik dengan nama Ignatius, nama Theresia di kampung-kampung, tetapi kebanyakan sudah lupa apa yang pernah diajarkan oleh pater-pater Yesuit. Kalau pater-pater SVD datang pada tahun 1929, berarti mereka membawa serta pikiran teologis dari dari ensiklik Misi Maximum Illud yang ketika itu masih melihat gereja itu identik dengan kerajaan Allah. Sehingga sasaran pewartaan yang disampaikan kepada umat ialah supaya orang menjadi Katolik karena gereja Katolik itu sama dengan kerajaan Allah. Itu kalau kita melihat sejarah teologi misi yang pada waktu itu dianut ketika
pastor-pastor SVD datang ke Pulau Sumba. Kemudian mereka digantikan oleh pater-pater Redemptoris tahun 1957. Ketika itu tinggal 5 tahun, Konsili Vatikan II mulai. Dan banyak-banyak tokoh-tokoh Konsili Vatikan II itu berasal dari Jerman, seperti Ranner, atau juga yang berbahasa Jerman, Schlierbeck, atau juga yang Redemptoris itu Pater Hering, dan masih beberapa teolog lain yang berkecimpung di dalam Konsili Vatikan II yang menghasilkan sekian banyak dokumen dari Konsili Vatikan II, sehingga kita boleh membayangkan bahwa pater-pater Redemptoris yang datang ke Sumba, mereka sudah membawa pemahaman para teolog-teolog itu yang nanti bekerja sebagai tokoh-tokoh teologi di Konsili Vatikan II dan menghasilkan dokumen-dokumen seperti yang tadi diceritakan oleh Pater Matius. Dan hal ini kita bisa lihat dengan jelas ketika mereka memulai pekerjaan di Pulau Sumba. Mereka misalnya sangat mementingkan keberadaan dewan paroki untuk menggantikan dewan gereja di paroki-paroki. Dewan paroki yang merupakan ikut serta umat awam di dalam penggembalaan gereja. Jadi, dan itu berkembang terus sampai pada masa sekarang. Hey, saya minta maaf bahwa saya tidak punya catatan-catatan yang bisa saya tampilkan di karena saya ini di kampung, tidak seperti Pater Matius di kota Yogyakarta dengan segala macam perlengkapan ya. Apalagi saya gantek. Minta tolong sekretaris dong, Bapak Usko. Iya. Itu suster. Ketika Pater-Pater Redemptoris memulai karya misi di Pulau Sumba pada tahun 1957, pada waktu itu umat Katolik, jumlah umat Katolik itu ada sekitar 10.000. Jadi seluruh dan saya tidak tahu ada 7 atau 8 paroki pada waktu itu. Dan sekarang itu kita di Keuskupan Wetabula ada 217.000 lebih jiwa yang beriman Katolik. Tuh, kita lihat perkembangan setelah dari tahun 1957 sampai 2021. Dan setelah kita memiliki uskup, jadi setelah misi Sumba, Sumba-Sumbawa menjadi prefektur apostolik pada tanggal 20 Oktober 1959, 10 tahun kemudian menjadi keuskupan Wetabula tahun 1969. Itu menjadi keuskupan Wetabula. Dan setelah prefektur apostolik Sumba-Sumbawa menjadi keuskupan Wetabula, mulai berdatangan para imam dari beberapa ordo dan kongregasi yang ikut berpartisipasi dalam karya pewartaan Injil di keuskupan Wetabula. Dan tentu saja semua itu punya pikiran teologis di dalam otaknya itu dari hasil Konsili Vatikan II seperti yang tadi dijelaskan dengan sangat bagus oleh Pater Matius
pada bagian terakhir atau sejak pertama sebetulnya bahwa Pater tadi membagikan antara gereja ad intra yang berasal dari dokumen Lumen Gentium dan gereja ad extra yang berasal dari dokumen Gaudium et Spes. Sejauh yang saya ingat, ketika kita setiap tahun mengadakan sidang pastoral, di dalam sidang pastoral itu kita memperhatikan kedua bidang ini. Baik yang ad intra untuk pembinaan iman umat, tetapi juga ad extra untuk kegiatan-kegiatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai orang Katolik tentu saja. Selalu ada dua bidang itu dengan macam-macam pelatihan-pelatihan konkret yang kita buat untuk supaya umat menjadi lebih sejahtera. Mungkin tadi Pater Mateus melihatnya dalam bidang yang lebih luas kesejahteraan, tetapi untuk gereja di keuskupan dengan umat keuskupan ini, kita lebih sempit melihat itu, bahwa orang berkecukupan untuk sandang, pangan, papan, dan juga tidak mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak misalnya. Karena ini adalah hal-hal konkret yang kita alami di dalam kehidupan umat di keuskupan Betebula. Dalam sidang pastoral yang terakhir tahun 2016, kita membuat satu kesimpulan dengan menentukan fokus pastoral. Sebelumnya kita punya banyak fokus pastoral, tetapi tahun 2016 kita hanya menentukan dua fokus pastoral. Yang pertama itu menambah pengetahuan iman umat dengan maksud untuk nanti memperdalam iman umat. Memperdalam dalam arti bahwa itu dihayati oleh umat supaya nanti kelihatan dan terungkap di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini kita rasa penting karena karena banyak umat kita yang hanya mempunyai pengetahuan yang minim di dalam kehidupannya sebagai orang Katolik. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang kampung, di desa-desa. Tapi juga itu ada pada golongan akademisi. Bahwa orang hanya mempunyai pengetahuan tentang iman Katolik hanya dari, kalau yang mereka masih ingat dari sekolah-sekolah dasar dulu, entah itu SD, SMP, dan mungkin juga SMA. Karena itu mereka, padahalnya mereka sangat membutuhkan pengetahuan itu untuk penghayatan iman mereka, tetapi juga untuk bisa mewartakan iman itu kepada sesamanya. Sehingga kita rasa penting untuk membuat itu menjadi salah satu fokus pastoral. Itu berarti bahwa kita harus menggiatkan katekese. Kita di keuskupan ini pernah terkenal di seluruh Indonesia bahkan dengan katekese bale-bale. Kelihatan bahwa katekese bale-bale itu walaupun dicoba tidak tahu pengaruh apa sehingga itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Padahal dulu itu para katekis mereka
datang seperti tadi Pater Matius katakan, mereka duduk makan sirih pinang, lalu setelah itu mengambil tema tertentu untuk nanti disampaikan kepada umat dalam bale-bale di satu rumah dan diikuti oleh tetangga-tetangga. Dan itu memang sangat menarik. Karena katekese yang seperti ini kelihatannya sudah tidak menarik ketika kita membuat evaluasi, lalu kita mengambil jalan lain untuk membuat katekese 5 menit sebelum perayaan Ekaristi. Dan untuk itu memang Puskesmas mempersiapkan selalu tema untuk nanti kita ke para pastor sampaikan setiap kali, khususnya pada hari Minggu, untuk 5 menit berkatekese supaya nanti umat mendapat semakin banyak pengetahuan iman untuk hidupnya sebagai orang Katolik. Puskesmas juga itu mengadakan banyak macam kegiatan untuk pengetahuan iman. Ada satu yang menarik, itu bahwa kita terbitkan buku-buku tulis, dan di dalam buku-buku tulis itu kita tuliskan ajaran-ajaran iman yang singkat-singkat supaya nanti itu dibaca oleh anak-anak. Dan sangat luar biasa bahwa anak-anak sekami itu mereka tidak hanya membaca untuk dirinya sendiri, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka membacakan itu juga untuk bapaknya, mamanya, kakaknya, adiknya, dan lain-lain. Sehingga itu pelan-pelan bisa tersebar dan umat semakin banyak mempunyai pengetahuan iman dengan maksud supaya dengan pengetahuan itu mereka memperdalam iman mereka dan memiliki itu dalam penghayatan iman, dan kita harap bahwa itu bisa terungkap di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu fokus pastoral yang pertama. Fokus pastoral yang kedua itu adalah mengusahakan kesejahteraan keluarga supaya mereka hidup secara mencukupi. Tadi saya sudah singgung itu secara sangat konkret bahwa yang kita perhatikan itu kesediaan sandang, pangan, papan, tapi juga hal yang penting yang kita lihat ialah ketika mau menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, mereka tidak terlalu mempunyai kesulitan untuk itu. Karena itu juga kita di Keuskupan sudah mempunyai STKIP yang kita harapkan bahwa output dari STKIP ini yang kita didik sendiri itu dapat, kalau mereka nanti sudah selesai studi, setelah wisuda mereka disebar ke seluruh pulau, mereka bisa membawa semangat Kristiani kepada seluruh masyarakat di Pulau Sumba. Itu juga termasuk di dalamnya sebetulnya untuk menambah pengetahuan iman umat. Kita bersyukur sekali bahwa di STKIP kita itu ada prodi PKK, pendidikan keagamaan. Untuk menambah pengetahuan iman, dan juga tentu saja dalam hubungan dengan itu juga kegiatan-kegiatan sosial, itu tim Puskesmas selalu selain membuat kursus-kursus di
pusat pastoral, juga pada setiap weekend mereka mengunjungi stasi-stasi dan membuat pewartaan di situ dengan segala macam yang dibutuhkan oleh umat untuk hidup sebagai orang Kristiani. Kita mendorong umat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga agar dapat hidup secukupnya alias tidak berkekurangan. Hal ini memang tidak mudah. Kita menggunakan sarana komunitas basis gereja, KBG. Salah satu sarana. Karena kita lihat bahwa di dalam KBG, semangat Kristiani untuk saling membantu satu sama lain itu dituntut. Hanya ketika kita membuat evaluasi sesudah satu tahun, kita tidak lagi membuat sidang pastoral pada tahun-tahun yang berikut, kita hanya ada pertemuan para pastor paroki dan juga ketua-ketua komisi dan lembaga-lembaga. Tapi dalam kesempatan itu kita juga mengevaluasi bagaimana jalannya kedua fokus pastoral ini. Dan dalam hubungan dengan KBG itu masih apa ya? Ketika kita berbicara mengenai pentingnya KBG, kita omong bahwa supaya setiap paroki mempunyai dua KBG contoh yang harus diperhatikan sungguh untuk menjadi teladan bagi KBG-KBG lain. Tetapi kelihatannya kita tidak sampai pada itu. Walaupun ada beberapa KBG yang di beberapa paroki yang sungguh memperlihatkan bahwa memang model ini itu dapat berjalan dengan baik dan dapat sungguh membantu keluarga-keluarga di dalam komunitas basis tersebut. Kita juga punya koordinator untuk KBG, Pater Vigen, pada waktu itu Pater Mateus Selan yang berkeliling ke paroki-paroki di seluruh keuskupan untuk memberikan pengarahan tentang itu. Karena KBG tidak hanya memperhatikan kehidupan sosial masyarakat, kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan rohani dari anggota kelompok tersebut. Ada yang berjalan bagus dan kita harapkan bahwa selanjutnya itu juga menjadi contoh untuk paroki-paroki lain di seluruh keuskupan. Sayang bahwa dengan adanya COVID-19 ini lalu semuanya itu berhenti sementara. Kita harap kalau nanti COVID sudah lewat, hal tersebut bisa diperhatikan lagi. Selain KBG, juga ada CU-CU yang membantu untuk mempersiapkan modal yang dapat dipinjam. Juga ada komisi PSE yang juga dengan macam-macam bantuan untuk mendorong umat supaya bisa memperjuangkan kecukupan hidup mereka, kecukupan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Jadi yang tadi Pater Mateus katakan bahwa ada gereja Lumen Gentium dan ada gereja Gaudium et Spes, itu seperti saya katakan tadi bahwa ini memang selalu kita pikirkan bersama, tidak hanya antara para pastor, tapi setiap kali sidang pastoral, itu umat-umat awam juga dilibatkan untuk berpikir bersama apa yang dibutuhkan oleh gereja di keuskupan kita supaya dapat berkembang menjadi gereja Katolik yang
ya bisa menjalankan kesaksiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan dalam model ini, KBG, ialah membina mental umat untuk bekerja sama dan saling membantu memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga. Sarana-sarana pembantu untuk ini adalah ya credit union, PSE, dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah itu supaya digunakan semaksimal mungkin. Ingat bahwa tadi kalau tadi dibicarakan mengenai kolekte itu okelah, kalau di kota-kota kita masih mempunyai kolekte yang cukup banyak untuk ukuran kita di Pulau Sumba, tapi kalau di kampung-kampung, paroki di desa-desa itu kolektenya seadanya. Saya pernah sekali dikunjungi oleh seorang ibu dari Jakarta, lalu kami jalan-jalan sampai di paroki Elopada di Pastoran. Di papan itu ada pengumuman dari hari Minggu. Jumlah kolekte hari Minggu lalu itu 70.000. Jadi kalau kita bagi 10% untuk sekolah dan sisanya untuk kebutuhan di paroki, saya tidak tahu apakah itu masih bisa dapat dibagi. Iya, Pater Musa ada juga. Kedua fokus pastoral ini kita biarkan berjalan dan kita tidak membuat, ya itu yang tadi saya sudah katakan. Sudah turun lagi. Ya, sebuah kesan yang sangat kuat yang muncul dalam pengalaman saya, khususnya di dalam karya pewartaan Injil di Keuskupan Wetebula, ialah kesulitan dalam membangun mentalitas baru, yakni mentalitas Injili di dalam diri umat. Mentalitas Injili yang saya maksudkan ialah mentalitas yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, misalnya memberi diri tanpa pamrih, bersikap rendah hati, taat pada kehendak Allah, berkorban demi kepentingan orang lain, dan macam-macam lain yang menjadi cita-cita hidup kita para murid Yesus. Itu yang padahal sejak awal gereja masuk di pulau ini, gereja sudah mulai selain dengan pengajaran-pengajaran agama, juga pendidikan-pendidikan sekolah. Saya rasa hal ini perlu kita perhatikan di dalam diskusi kita, dan mungkin untuk selanjutnya kita harus mencari jalan bagaimana kita dapat merubah mentalitas.
Saya tertarik sebagai penutup, itu saya tertarik dengan evaluasi yang dibuat oleh dua misionaris Jerman dalam rangka perayaan 50 tahun karya Redemptoris di Keuskupan Wetabula, khususnya artikel dari mantan administrator apostolik Pater Willy Wagner almarhum dan Pater Bernard Cicik almarhum. Bahan yang mereka tulis bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama dan permenungan untuk menjadi perhatian kita dalam karya pewartaan Injil selanjutnya di keuskupan kita. Saya bacakan saja yang dari Pater Wagner. Beliau menulis apa yang telah dirintis oleh pendahulunya, para misionaris SJ dan lebih-lebih SBT, diteruskan oleh misionaris Redemptoris. Dari awal mula mereka bercita-cita dan bertekad mempersiapkan pendirian gereja lokal yang mandiri, yang dilayani oleh imam-imam pribumi dan dipimpin oleh seorang uskup pribumi. Dengan kata lain, kami mau berusaha supaya kami sebagai misionaris asing tidak dibutuhkan lagi. Itu kata Monsinyur Willy Wagner dalam catatannya untuk 50 tahun, untuk perayaan 50 tahun karya Redemptoris di Pulau Sunda. Ada yang lain? Iya. Apakah sesudah 50 tahun cita-cita para Redemptoris pertama sudah menjadi kenyataan? Syukur kepada Tuhan, sesudah setengah abad ini, dalam banyak hal cita-cita atau visi awal kami sudah menjadi kenyataan. Yang belum terwujud akan direalisasikan oleh generasi imam muda yang menggantikan kami. Ini tugas yang diberikan oleh Pater Wagner. Namun kini tujuan dan sasaran karya misioner Redemptoris sudah berubah. Bukan lagi membangun gereja lokal di Sumbawa, tetapi melayani gereja lokal Keuskupan Wetabula yang sudah terbentuk bersama tenaga pastoral lain, imam projo dan imam dari terekat lain, agar gereja di Sumba makin mandiri di segala bidang, termasuk bidang finansial. Dan karena cita-cita misionaris CCCR yang pertama pada pokoknya sudah terrealisasi, maka kini CCCR boleh membentangkan sayapnya dan terbang lebih jauh lagi. Kalau kita lihat sasaran dari misionaris Redemptoris ini, itu jelas sekali bahwa mereka memperhatikan pertama-tama penanaman gereja, plantatio ecclesiae, itu dari sekolah Leuven, Belgia, ya, mengajarkan supaya kalau melaksanakan karya misi yang harus diperhatikan ialah itu tadi. Menanam gereja berarti membangun hierarki di daerah misi tersebut. Sedangkan masih ada aliran misi yang lain, ialah karya misi dilihat sebagai karya pertobatan. Mungkin kedua-dua ini harus jalan bersama-sama. Pertobatan dalam arti bahwa orang merubah diri menjadi murid Kristus dalam situasi konkret yang dia miliki di tempat dia. Itu dari Pater Wagner. Dan yang dari Pater Bernard, itu tadi juga sudah disinggung oleh Pater Matius mengenai gereja dengan rasa timur.
itu saya rasa luar biasa tadi, Pater Bernard. Beliau berbicara mengenai kegagalan. Ini agak panjang, saya bacakan saja. Dalam beberapa hal, saya mesti mengaku bahwa karyaku sebagai pastor gagal. Yang pertama ialah hal KBG yang tadi saya singgung, Komunitas Basis Gereja. Sejak 12 tahun, Keuskupan Wetebula menentukan program ini sebagai prioritas pastoral. Prioritas pastoral ini diterima dalam kegiatan paroki dengan membentuk KBG di atas kertas. Nama komunitas basis ada, kegiatan hampir tidak nyata. Memang diadakan misa yang disebut misa basis. Kegagalan lain adalah pernikahan gereja. Dalam paroki-paroki pedesaan, tempat saya ditugaskan, perayaan sakramen pernikahan hampir tidak nyata. Pernikahan adalah hal adat, hal hubungan antar keluarga, hal belis. Pernikahan gereja ini mungkin pada salah satu kesempatan di mana atas dorongan pastor dan guru agama, sejumlah besar pasangan yang sudah lama hidup bersama bersedia membawa kehidupan perkawinan mereka kepada Tuhan supaya diangkat menjadi sakramen. Pernikahan bertahun-tahun lamanya suami istri hidup tanpa berkat nikah dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari hidup menggereja karena pernikahan belum beres. Sampai saat ini saya belum menemukan obat penyembuh luka ini dalam kehidupan paroki. Beliau adalah seorang ahli hukum, saya mesti mengakui bahwa saya gereja gagal. Yang menang adalah adat dan kebiasaan yang ditentukan oleh hal yang tidak bernilai agama. Kegagalan ketiga adalah pemakaman. Sumba dikenal karena kebudayaan megalit, yaitu batu kubur yang besar. Yang besar bukan saja batu kubur, melainkan semua acara yang diadakan berhubungan dengan kematian dan pemakaman. Kalau ada kematian, ibadat di gereja menjadi kosong. Semua orang pergi ke tempat duka dan tinggal di sana. Saya keliru karena saya sangka bahwa sehubungan dengan kematian, orang Kristen merasa lebih tertarik untuk berdoa di gereja. Dalam acara pemakaman memang ada doa dan juga ada upacara liturgi untuk pemakaman, tetapi semuanya ini sebagai tambahan. Segala kegiatan lain dari mete sampai potong hewan ditentukan oleh adat yang sering merugikan dan merusakkan ekonomi rumah tangga. Itu salah satu yang dilihat sebagai kegagalan oleh Pater Bernard. Kadang-kadang iman ganda ini menjadi nyata. Di muka rumah pastor diminta untuk berkat, pada waktu yang sama di belakang ada imam merapu melaksanakan ritual dalam adat. Mengenai kehidup dalam iman ganda. Di lain pihak, Pater Bernard mengatakan bahwa liturgi itu kita berhasil dengan inkulturasi. Tapi dia masih ragu apakah inkulturasi itu sudah membawa umat sampai pada hubungan mesra dengan Juru Selamat. Itu satu dua hal dalam hubungan dengan adat. Ketika saya membaca makalah dari Pater Matthäus yang dikirimkan kepada saya, khususnya dalam hubungan dengan adat, saya coba membandingkan dengan
asimilasi antara adat dan iman Katolik yang ada di yang saya alami di Maumere. Saya membayangkan bahwa para pastor dulu itu mereka sungguh berhasil di tempat itu. Dalam arti bahwa misalnya soal perkawinan. Biasanya sehari sebelum pemberkatan nikah, itu ada acara untuk para pengantin, calon pengantin mengaku dosa. Setelah pulang dari mengaku dosa, mereka ke rumah pengantin perempuan untuk menjalankan upacara adat. Lalu besok harinya mereka dengan meriah pergi ke gereja untuk mendapatkan pemberkatan nikah. Dan ada kelompok perempuan yang disebut Kongregasi Santa Maria, itu untuk para gadis, dan Kongregasi Santa Ana untuk ibu-ibu. Mereka adalah kelompok yang sangat kuat baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan masyarakat. Mereka sangat menentukan kalau ada sesuatu yang misalnya oleh suku, mereka merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh gereja, mereka akan berbicara tentang itu, dan mereka sungguh mempunyai wibawa untuk mengatakan itu para ibu. Dan yang anggota Kongregasi Santa Maria, mereka itu memang dipersiapkan untuk nanti bisa pemberkatan nikah itu sungguh-sungguh dapat terlaksana dalam status sebagai perawan. Mereka terima medali dan mereka membuat janji bahwa mereka tidak akan hidup bersama sebelum mendapatkan sakramen pernikahan. Dan itu diperhatikan tidak hanya oleh mereka, tetapi juga oleh masyarakat. Itu hanya contoh-contoh. Juga di dalam soal kematian. Kematian itu disesuaikan. Misalnya 3 hari setelah penguburan, itu ada upacara yang disebut padam lilin. Berarti sudah selesai kesedihan. Sesudah 3 hari kan itu ada kebangkitan. Tapi di dalam adat dikatakan bahwa itu adalah upacara padam lilin untuk tanda bahwa itu selesai sudah hari-hari berkabung. Nanti masih ada lagi acara lain sebagai penutupan sama sekali, seperti yang ada juga di sini, itu Handa Mapavihi Mau Maparau yang ada di Sumba Timur, itu ada penutup dari semua upacara kematian, berarti bahwa selesai sudah urusan untuk orang yang meninggal itu, karena dipercaya bahwa dia sudah sampai di kampung mereka. Jadi itu hanya contoh-contoh yang dalam hubungan dengan kekuatan adat atau gimana ya, yang ada di sini. Tadi Pater Mateus coba singgung bahwa supaya kita berani untuk itu, untuk melihat hal-hal adat yang sudah mengganggu atau merintangi macam-macam perkembangan di dalam kehidupan atau juga di dalam melaksanakan hidup keagamaan kita, itu supaya kita berani. Tapi ada cara lain. Yang saya pikirkan sampai sekarang itu mengenai kita mencoba atau kita berusaha untuk menemukan kembali nilai-nilai adat yang asli. Karena banyak sekali nilai adat yang sangat bagus
yang dapat kita pakai di dalam gereja Katolik. Karena itu kita harus mendapatkan nilai-nilai asli dari adat ini, karena sudah banyak juga nilai adat itu disalahgunakan karena kepentingan pribadi, karena prestise, karena mau tunjuk bahwa saya itu bisa dan lain-lain, walaupun sebetulnya tidak punya apa-apa. Karena itu memang kita perlu mencari, melihat kembali keaslian adat yang diwariskan oleh leluhur kita. Saya sudah beberapa kali bicara dengan para bupati, karena tidak mungkin kita dari gereja kita membuat musyawarah, yang paling mungkin itu dari pemerintah. Kalau pemerintah memfasilitasi ini, kita bisa membantu baik dari gereja Katolik maupun dari GKS untuk bisa mencari nilai adat yang asli dan itu yang kita pakai. Sekaligus juga menjadi kritik untuk mereka-mereka yang menyalahgunakan adat untuk kepentingan pribadi mereka. Dan kita bisa sampai kepada gereja Sumba tadi yang disinggung oleh Pater Matius. Kalau kita kembalikan nilai-nilai asli itu yang luhur, yang ya dapat kita gunakan di dalam gereja Katolik. Kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan dari kehidupan konkret umat kita di Keuskupan Wetabula. Terima kasih banyak untuk segala perhatian dan terima kasih banyak untuk kesempatan. Juga terima kasih sekali untuk acara ini yang bisa menggugah kita untuk mencari jalan buat pewartaan Injil seperti yang kita cita-citakan bersama. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Tony. Baik, terima kasih banyak Bapak Uskup. Sangat menarik rasa-rasanya seperti kami di Sumba, meskipun berada di tempat lain. Dari pengalaman sharing Bapak Uskup, juga bagaimana sejarah singkat daripada pewartaan misi gereja Katolik di Sumba, mulai dari para Yesuit, lalu SPD, lalu kemudian sampai pada misionaris CSSR atau Redemptoris. Juga tadi ada dua fokus pastoral dalam Keuskupan Wetabula yang ditekankan oleh Bapak Uskup. Yang pertama, bagaimana penambahan pengetahuan iman umat, yaitu melalui katekese. Di sana ada puspas, pusat pastoral, yang menjadi dapur iman Keuskupan Wetabula, di mana di situ diselenggarakan tempat pelatihan-pelatihan bagi para katekis dan juga umat. Dan yang kedua, tidak hanya penambahan iman umat, tetapi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan keluarga, juga yang berdampak pada pengembangan pendidikan. Di situ ada KBG yang dikembangkan, juga ada PSE, juga ada CU, Credit Union, yang juga ada di Keuskupan, di mana umat bisa terlibat, berpartisipasi untuk memberdayakan diri, terlebih dalam ekonomi. Ya, terima kasih Bapak Uskup, ini sangat menarik, hal-hal praktis yang bisa kami ketahui, bagaimana situasi konkret masyarakat Sumba, teristimewa bagaimana pengaruh adat istiadat Sumba bagi pewartaan gereja Katolik di Sumba, dan bagaimana gereja juga berjuang bersama dengan masyarakat Sumba, dengan budaya, dengan situasi yang ada di Pulau Sumba. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, Insinyur Edmund Woga, CSSR. Pada kesempatan berikut, kami akan berikan kesempatan kepada Pater Mikael Molankeraf, CSSR, sebagai penanggap terhadap kedua narasumber kita pada sore dan pada malam hari ini. Pater Mikael Molankeraf lahir di Flores, Lembata, tanggal 24 Juli 1968. Pada tanggal 13 Juli 1997, beliau ditabiskan menjadi Imam Redemptoris.
Sekarang menjabat sebagai direktur dan pengelola Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders di Sumba. Yayasan ini di bawah Kongregasi Redemptoris. Beliau juga adalah aktivis sosial budaya, lingkungan, dan pemberdayaan. Kepada Pater Mikael Molan Keraf, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih banyak Pater Tony. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat malam Pater. Salam hormat untuk saudara-saudara sekalian. Tentu tidak gampang bagi saya diminta untuk menanggapi dua orang penting, ya. Pater Dr. Mateus Mali yang juga orang Sumba, tapi juga dosen di Senata Dharma di Fakultas Teologi Weda Bakti dengan ulasan yang sangat sistematik dan mendalam. Dan yang kedua, Bapak Uskup sendiri sebagai juga kepala keuskupan di Keuskupan WT Bula dengan semua paparan yang amat sangat teratur dan mendalam. Saya mencoba untuk menemukan kata-kata kunci supaya bisa meramu membuat jembatan dari dua pembicara kunci kita pada sore malam hari ini. Di Pater Tony dan saudara sekalian, saya mohon izin untuk membacakan beberapa pikiran menanggapi kedua pembicara kita, Pater Dr. Mateus Mali dan Bapak Uskup sendiri. Saya mohon izin sedikit waktu untuk tidak hanya membuat jembatan, tetapi juga mengelaborasi dan mengantar kita sekalian pada penemuan gagasan-gagasan teologi dan praksis pastoral secara kontekstual di Sumba ini, di Keuskupan WT Bula. Beberapa kata kunci yang saya catat untuk meramu jembatan ini, yang pertama Gereja Katolik di Sumba, dan kita ditantang untuk menemukan jati dirinya Gereja Katolik Sumba. Yang kedua, Gereja Orang Miskin. KBG, Gereja Lokal Mandiri, Gereja Pertobatan, Gereja dengan Rasa Ketimuran, Preferential Option for and with the Poor, Mentalitas Injili, Teologi Kontekstual, Pastoral Kontekstual, Masyarakat Plural, Komunitas Inklusi, Kemiskinan, Ancaman-ancaman di sekitar perubahan iklim, tantangan adat, iman ganda, inkulturasi, dan pastoral kekinian atau pastoral kontekstual. Saya mohon izin untuk membacakan beberapa catatan ini supaya kita cukup efektif dengan waktu kita untuk masuk dalam kelompok diskusi nanti. Refleksi mendalam dari kedua pembicara kita, Dr. Mali dan Bapak Uskup, sekurang-kurangnya yang saya catat menerbitkan dua pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana Gereja Katolik Sumba seharusnya berteologi secara kontekstual dan implikasi pastoralnya secara kontekstual di Sumba? Yang kedua, apa saja yang sebaiknya menjadi bahan permenungan dan pergumulan teologi dan pastoral secara kontekstual di Sumba? Izinkan saya mengelaborasi kedua pertanyaan tersebut, tetapi sebenarnya perhatian saya lebih tertuju pada pertanyaan kedua mengenai topik-topik kunci yang juga sebenarnya sudah dimunculkan oleh kedua pembicara yang sejatinya menjadi muatan teologi dan implikasi pastoralnya di Sumba. Sebab inilah juga menurut saya yang rupanya juga mendesak panitia untuk mengadakan webinar ini pada ulang tahun dari Gereja Katolik Sumba ini. Menarik sekali bahwa Bapak Uskup dan dalam otoritasnya sebagai pimpinan Keuskupan WT Bula dan Dr. Mali sebagai orang Sumba, tapi juga sebagai dosen teologi moral di Semeritinggi Weda Bakti,
menempatkan kedua-duanya menempatkan Sumba sebagai teks telaan kunci dalam konteks inklusi sebagai pembicaraan kunci pembicaraan kita pada malam hari ini. Memang Sumba tidak dapat memutuskan keterkaitannya dengan semua komponen yang berada di luar pulau eksotik ini. Apalagi sejarah perkembangan sebagaimana yang diceritakan tadi, dimulai oleh para misionaris dari luar pulau, bahkan dari negara yang lain. Dari pastor-pastor Yesuit sampai kepada Redemptoris sekarang ini. Sumba adalah teks, tetapi Sumba juga adalah konteks spesifik dalam relasinya dengan dunia yang plural yang memengaruhinya dan sebaliknya juga dipengaruhi. Sumba sedang menjadi istimewa dalam beberapa dekade terakhir dalam interaksinya dengan dunia internasional. Misalnya ya promosi wisata, budaya, dan keindahan alam Sumba sedang merebut hati banyak pelancong dari luar Sumba untuk bertandang ke Sumba. Banyak aktivis sosial dari mana-mana juga pengen datang dan bekerja di Pulau Sumba. Pemerintah di era pemerintahan Jokowi juga sudah lebih royal membuka proyek-proyek pembangunan di Sumba, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan juga pengembangan energi baru terbarukan. Untuk yang terakhir ini, Sumba dikenal sebagai iconic island. Geliat pendidikan juga tampak mengalami banyak kemajuan, khususnya dengan hadirnya 3 perguruan tinggi di Sumba. STKIP di Sumba Barat Daya, Sekolah Teologi Tinggi Teologi di Lewa, Sumba Timur, dan Unwina di Waingapu juga di Sumba Timur. Saya mencatat beberapa hal ini, juga sekolah-sekolah PAUD juga berkembang sampai ke desa-desa. Beberapa lembaga seperti Happy Heart dan Save the Children banyak membantu pembangunan gedung-gedung sekolah ramah anak. Dan juga diintegrasikan dengan konteks ramah lingkungan yang lebih mencintai ekologi dan memanggil ibu sebagai ibu bumi kita. Saya mencatat juga banyak yayasan sosial juga membantu peningkatan kualitas guru-guru dengan pelatihan-pelatihan sangat teratur. Tentu saja di banyak tempat di pelosok pulau ini, sekolah-sekolah perlu ditingkatkan mutunya secara lebih berani supaya dapat keluar dari kondisi enggan hidup mati tak mau. Sebagaimana yang juga banyak disinyalir oleh Pater Mateus dalam paparannya tadi. Selain itu juga muatan-muatan lokal pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal Sumba, sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Uskup tentang kearifan-kearifan warisan leluhur di Sumba yang amat sangat baik, banyak nilai yang tinggi, menurut saya juga perlu digali lebih banyak supaya masuk ke dalam muatan lokal kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah kita, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi di pulau ini. Pekerjaan rumah yang belum tuntas, yang seharusnya juga dipertaruhkan di lembaga-lembaga pendidikan di Sumba adalah topik-topik yang berkaitan dengan misalnya pluralisme, kesejahteraan bersama, dalam istilah Pater Mateus tentang bonum commune, dan keutuhan serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, mimpi tentang pendidikan berkarakter yang menciptakan anak didik dengan otonomi diri yang kuat, yang merdeka dan mengembangkan seoptimal mungkin bakat-bakat dan kemampuan dirinya pun masih menjadi PR dari kita semua. Beberapa lembaga seperti IOM bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal seperti Dondes juga banyak memberi perhatian yang sangat serius kepada persoalan di sekitar pekerja migran, human trafficking, para perantau juga. Kehadiran rumah budaya Sumba dalam catatan kami juga banyak memberi
kontribusi penting pada penggalian, perawatan, dan pelestarian budaya Sumba yang bisa kita lihat sebagai ruang terbuka untuk dipakai oleh komunitas basis gerejani untuk mengembangkan dialog secara inkulturatif. Mari kita lihat yang pertama, poin pertama yang saya sebutkan tadi, cara berteologi dan berpastoral secara kontekstual di Pulau Sumba. Saya melihat poin pertama ini sebagai jembatan penting untuk melihat keterhubungan antara kedua pembicara, cara berteologi dan berpastoral secara kontekstual di Sumba. Topik ini menurut saya amat penting untuk diperdalam sebelum topik kedua ditanggapi lebih jauh. Rasanya semua sependapat bahwa kita tidak akan menempatkan urusan teologi dan implikasi pastoralnya dalam arti tertentu itu kurungan hierarkis, artinya hanya menjadi urusan eksklusif Bapak Uskup dan para pastor. Ada gium misalnya gereja berteologi, artinya teologi adalah urusan bersama seluruh umat Allah. Demikian pun dengan ada gium gereja berpastoral, artinya aktivitas pastoral merupakan mandat yang harus dijalankan oleh seluruh umat Allah. Dalam pembicaraan tadi Bapak Uskup menyinggung tentang katekese bale-bale. Satu, menurut saya ini satu kegiatan pastoral yang dikembangkan dengan sangat luar biasa di Sumba. Merupakan petunjuk bahwa berteologi dan berpastoral di Sumba tidak hanya mengenai caranya, tetapi sudah lama merujuk kepada apa yang digugat oleh Pater Mateus, jati dirinya. Jadi sebenarnya kita sudah mengekspresikan jati diri gereja Sumba itu dengan macam-macam metodologi berpastoral. Misalnya juga bale-bale. Stasi-stasi yang dipimpin oleh guru-guru agama dan para pembina umat juga memperkuat citra ini. Bahwa gereja Sumba, dia tidak hanya omong tentang gereja di Sumba, tapi lama, sudah lama itu, menampilkan potret dirinya sebagai yang punya ciri dan karakter asli Sumba. Pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang masih kurang? Tentu saja ada dan mungkin juga banyak. Tetapi dalam konteks kita membuat refleksi pada sore malam hari ini, penting adalah kita beranjak dari apa yang ada dan berusaha meningkatkan mutunya. Maka sesungguhnya Gereja Katolik Sumba sudah mulai mengekspresikan dirinya dengan wajahnya yang khas, termasuk kalau kita catat atribut-atribut budaya Sumba yang diinkulturasikan dalam tata ibadat gereja, juga menambah kasana kehidupan gereja yang berakar pada konteksnya, yakni Sumba. Berteologi tentu saja bukan hanya urusan orang-orang yang sudah kenyang perutnya. Kalau kita omong sore hari ini tentang mana, dia tidak hanya berbicara tentang soal makan. Tapi Bapak Uskup tadi berbicara tentang butir-butir penting atau fundamental bagaimana orang seharusnya di atasnya itu menjalankan kehidupannya secara bermartabat. Di orang juga tidak hanya sebagai satu masyarakat yang mengalami tingkat kesejahteraan dalam arti asal cukup makan. Tapi juga kita omong tentang ada cukup uang untuk pendidikan, cukup untuk kesehatan, cukup untuk membangun peradaban politik, dan seterusnya. Kalau kita ingat yang ada adagium, makan dulu baru bisa berdoa, tentu saja juga benar untuk mengingatkan kita bahwa dengan perut lapar atau perut yang kosong, orang sulit beribadah sepenuh hati. Tetapi adagium ini juga menjadi bermasalah ketika orang menjadikannya sebagai argumen untuk mendepak keinginan untuk menggereja dalam arti yang sesungguhnya. Atau berteologi dan berpastoral dari satu masyarakat yang masih harus berjuang untuk menyejahterakan dirinya, termasuk Sumba. Ketika
makan adalah persoalan keadilan distribusi, dalam catatan saya, maka pastoral, terutama pastoral politik, menjalankan perannya yang amat penting untuk mempertanyakan sistem yang memproduksi ketidakadilan dan kelaparan. Pada saat makan adalah persoalan ada atau tidak adanya kepekaan sosial, maka pastoral, khususnya pastoral sosial, perlu bersuara untuk menggaungkan kembali solidaritas sebagai kategori imperatif bagi semua orang. Untuk poin ini, Pater Matthäus tadi berulang kali menekankan pentingnya narasi bonum commune disuarakan terus-menerus, tetapi mesti dilakoni. Jadi mimbar dalam gedung gereja mesti juga berpindah secara konkret di pasar, di gedung pengadilan, di kantor polisi, di kantor pajak, atau juga dalam banyak refleksi tadi Bapak Uskup omong tentang belis, tentang adat yang memberatkan, maka di tikar balai-balai pun kita mesti melihat sebagai satu ruang tidak hanya altar tapi juga mimbar untuk menyuarakan distribusi kesejahteraan atau yang dikatakan Pater Matthäus tentang bonum commune. Yang berikut, teologi selalu dikenang sebagai ilmu yang eksklusif. Dan mungkin itu juga benar karena hanya menjadi fak dalam arti tertentu dari para calon pastor dan pendeta. Saya ingat tentang Minjung Teologi dari Korea Selatan mengingatkan kita bahwa pengalaman penderitaan amat sangat efektif untuk mendongkrak gerakan masyarakat dari bawah untuk berbicara dan menemukan aksi-aksi teologis. Mereka berteologi dalam konteks penderitaan. Jadi berteologi sesungguhnya adalah gerakan pembebasan bersama Kristus yang diyakini hadir secara nyata dalam konteks kini sini. Dalam cara pandang yang sama, kita juga mengenal lahirnya teologi pembebasan di Amerika Latin dan teologi bumi yang diprakarsai oleh Leonardo Boff dari Brasil. Teologi dalam konteks ini bukan sebutan untuk kajian-kajian teoritis di perguruan tinggi, tetapi lebih sebagai sebuah gerakan umat Allah bersama Kristus yang mereka alami sebagai yang sedang berdiri di pihak mereka atau dalam paparan Pater Matthäus tadi yang sedang berjalan bersama mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berjuang merebut kemerdekaan atau pembebasan itu sendiri. Dalam catatan ini menurut saya, Gereja Sumba sudah berteologi khususnya dalam pandangan atau perspektif teologi dari bawah, dari masyarakat yang berusaha untuk keluar dari macam-macam kesulitan, antara kesulitan di kebun, kesulitan di pengadilan, kesulitan karena sengketa tanah, dan seterusnya. Dan saya mengalami banyak teman pastor yang juga ikut terlibat secara aktif dalam urusan-urusan itu. Tadi Pater Matthäus memberi banyak catatan tentang pastor sentris dan banyak yang masih urus sakramen. Bisa benar juga, tapi saya mengalami banyak teman pastor yang disebut oleh Paus Fransiskus sekarang ini yang berbau domba, yang berkotor tangan, yang terlibat betul dalam urusan-urusan umatnya sampai mereka juga dalam arti tertentu ya lupa urus diri, lupa untuk happy. Pengalaman yang sama juga beberapa kali saya temukan di Bumi Marapu ini ya. Ada satu pengalaman tentang seorang anak cacat ya, Ernesta, mungkin terlalu ekstrim tetapi saya ambil sebagai contoh. Orang anak cacat yang datang meminta bantuan untuk kakaknya yang sehat yang sedang sekolah di SMA Mandaelu. Dan sesudah dia mendapat keyakinan bahwa bantuan bisa diberikan untuk uang sekolah kakaknya, ungkapan ini keluar dari mulutnya. Saya bacakan dalam ini bahasa Wajewa. Nai ruwi kaboko mara paka dengedu. Nai kobakura loko paka lodaku. Kulube bani, kulowa bani.
na Pili na Erubana. Saya terjemahkan demikian, tulang ular laut itu tertahan. Cangkang atau selaput udang kali yang membuatku tersedak itu sudah kumuntahkan. Sudah kukeluarkan. Dia memberiku kesempatan. Dia sudah pergi menjauh. Atau ringkas kalau kita menyebut dalam bahasa harian, tulang yang memalang di tenggorokan itu sudah keluar. Ini ungkapan dari satu anak yang mengalami kelegaan sesudah masalah itu lama ya berkutat di pikirannya, padahal dia sendiri juga harus mesti memikirkan dirinya sendiri. Tapi ketika apa yang diharapkan dibantu untuk kakaknya yang sehat, ungkapan ini keluar. Dan ternyata ini ungkapan yang ada di kampung-kampung ketika orang mengalami kelegaan sesudah lama mencari jalan keluar dari sesuatu yang sulit. Jadi kalau kita mau mencari banyak filosofi lokal di pulau ini, menurut saya ini salah satu ungkapan-ungkapan yang perlu kita catat dan juga menjadikan orang mengatakan, ini saya, ya, ini jati diri kami sebagai orang Sumba. Orang tidak ingat dirinya, termasuk kalau dia sakit, tapi dia ingat orang lain yang pertama, yang pertama-tama mesti ditolong. Termasuk kalau ungkapan pembebasan yang lain, kita bisa temukan dalam urusan para aktivis yang membela tanah mereka di pulau ini. Saya mencatat satu ungkapan dari Sumba Timur, dari ungkapan dalam bahasa Canberra. Wada da umbu apunda, beri inamunya na tanah, beri danggamunya na inamu. Kata moyang, tanah ibarat ibumu. Menjual tanah sama dengan menjual ibumu. Saya temukan banyak masyarakat lokal yang mengapa tidak mau kompromi banyak dengan urusan tambang dan juga investor monokultur yang mengambil tanahnya amat sangat banyak karena ungkapan-ungkapan ini, ya, tanah ibarat ibumu. Kalau engkau jual tanah sama dengan engkau menjual ibumu. Karena itu mereka banyak kali tidak rela tanah mereka dirusak apalagi disiripinangkan. Hanya dengan cukup uang siripinang, tanah yang luas itu diambil. Saudara-saudaraku, izinkan saya masih, Pak Tertoni masih ada waktu sedikit ya, saya baca beberapa hal lain lagi. Ungkapan yang luar biasa ini menurut saya menginspirasi dan sungguh memperkuat banyak gerakan dari warga bawah untuk mempertahankan tidak hanya tanah mereka, tapi yang mereka sebut sebagai martabat leluhur yang dimandatkan pada mereka. Satu pertanyaan, bukankah mereka sudah sedang berteologi berbasiskan praksis penderitaan yang ditatap dalam kearifan-kearifan lokal Sumba? Teman-teman yang berkatekese dengan berdiri di pihak komunitas ini, menurut saya kita sudah sedang juga menemukan metode-metode baru untuk mendaratkan atau mengakarkan gereja di Sumba ini pada inti kebudayaan atau pada nilai-nilai luhur yang tadi disinggung oleh Bapak Uskup, perlu banyak digali dan juga mungkin dalam arti tertentu ya dibaptis menjadi ciri gereja Sumba yang tidak hanya dihidupkan dalam katekese biasa tapi juga dalam praksis hidup sehari-hari. Mungkin di sini letaknya salah satu ruang gamang yang juga tadi digugat oleh Pater Mali ketika mengatakan bahwa gereja Katolik Sumba belum menampakkan jati dirinya sebagai gereja Sumba. Mungkin kita masih alpa menggali lebih banyak lagi nilai-nilai luhur yang sudah sebenarnya dihidup oleh pada leluhur kita. Tadi Pater Mateus mengatakan terlalu gampang kita dulu dalam sejarah di Sumba mengkafirkan masyarakat kita yang masih beragama Marapu. Sudah saatnya pada konteks sekarang dalam konteks dialog, duduk bersama, menatap keselamatan sebagai usaha Allah di tengah pluralisme, mesti ada bahasa yang lain, yang saling merangkul dan punya gairah pastoral secara perspektif tapi juga profetik untuk melihat gereja Sumba ke depan
dengan wajah Sumba sendiri, dengan bahasa Sumba sendiri, dengan tarian Sumba sendiri. Semua dengan cara berdirinya, berjalannya, tapi juga cara matinya orang Sumba dengan harapan tertinggi tentang keselamatan yang hanya dimiliki oleh Inna Ama, Allah yang Maha Tinggi yang mereka sebut, beleka katilu kelada mata, dapat tekingara, dapat zumatamu. Dia yang bertelinga lebar, bermata besar, yang tidak boleh disebut sembarangan namanya, juga nama gelarnya, jangan disebut sembarangan. Menurut saya, dalam konteks ini, kita bisa duduk bersama dan melihat Allah yang Maha Kuasa itu, yang dipanggil dengan penuh rasa hormat, yang tahu segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, juga dalam konteks duduk di balai-balai, untuk katekese balai-balai, bersama dengan komunitas Merapu kita sekarang dari Sumba, yang sesudah pengakuan MK, mereka juga menjadi lebih percaya diri untuk hidup kembali. Menurut saya ini juga tantangan bagi gereja-gereja, bagaimana membangun bahasa-bahasa pastoral yang merangkul, membebaskan, dan menerima ini sebagai saudara atau saudari. Kalau air sudah kita panggil ini ibu atau saudari, tanah ini ibu atau saudari, matahari di Sumba sebagai amalodo, dia sebagai saudara atau bapak. Mengapa saudara-saudara kita yang juga saudara sekandung dengan kita dimasuk ke dalam kelompok kafir? Di bahasa-bahasa kita sudah berbeda. Menurut saya ini juga bahasa kontekstual menjadi tantangan bagi kita untuk membangun gereja dengan wajah Sumba, dengan spirit Sumba sendiri. Menurut saya kita sudah cukup maju dalam banyak gerakan inkulturasi. Tetapi rasanya masih terbatas pada dialog kebudayaan kekristenan dan budaya Sumba dalam perayaan-perayaan liturgi gereja. Harus ada lebih banyak lagi gerakan pembebasan yang diekspresikan dalam kehidupan nyata warga atau umat kita di kebun-kebun, di laut, di tikar, adat, di kantor polisi, pengadilan, sekolah, dan seterusnya. Pater Mali rupanya gelisah juga dengan realitas yang hidup sekarang ini di bumi Sumba, bahwa gereja Katolik Sumba belum menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya. Kegelisahan ini bisa benar dari beberapa alasan, tetapi juga tentu tidak seluruhnya benar. Saya mengenal banyak, seperti yang saya katakan tadi, banyak teman pastor yang sungguh berbau domba, yang bergumul dengan altar-altar umat, dengan mimbar-mimbar umat, di kebun, di pengadilan, kantor polisi, rumah pegadaian, di toko-toko yang juga banyak juga mempekerjakan anak-anak kita, utang adat, dan lain-lain. Banyak dari mereka yang juga, yang saya sebut tadi, lupa urus diri, lupa untuk gembira, karena tinggal di tengah umat yang makan saja susah. Apalagi bicara tentang belanja pakaian baru. Untuk mereka banyak kali di kampung-kampung tidak omong tentang pakaian, baju Natal kah, baju Paskah dan seterusnya. Karena makan, minum itu masih menjadi masalah yang sangat besar di Sumba. Di lain pihak, catatan Pater Mali dan Bapak Uskup menurut saya menjadi lampu awas bagi kita, khususnya tentang beban hutang adat yang menumpuk dan harus ditanggung secara turun-temurun. Urusan pembelisan atau perkawinan, urusan di sekitar kematian dalam catatan terakhir Bapak Uskup yang dikutip dari Pater Bernard, ya, yang semakin juga menurut saya dalam urusan pembelisan di Sumba, makin lama itu makin mahal dan hanya menunjukkan prestise. Ini iring-iringan dengan sepeda motor yang meraung-raung di jalan untuk ketika pamale, pindah perempuan. Ada banyak hal yang melenceng keluar dari jati diri. Atau kalau kita omong tentang belis di Sumba, omong tentang weli to'o, bukan membeli. Jadi banyak kali orang akhirnya merasa bahwa perempuan itu dibeli. Padahal kita omong tentang weli to'o, omong tentang harga diri.
termasuk tantangan lain yang dicatat tadi itu tentang langgengnya pencuri dan perampok, masalah-masalah tanah yang juga banyak memakan korban, dan seterusnya. Menurut saya, masalah ini khususnya di sebagian Sumba Timur, yang berikut yang saya catat adalah, dan juga sebagian di Sumba Tengah, adalah strata sosial antara maramba dan hamba. Kita perlu mencatat juga masalah lain adalah dalam tanda kutip perhambaan modern sebagai akibat dari intrik politik yang kotor dan korup. Banyak orang dalam tanda kutip menghambakan diri kepada pimpinan demi kenyamanan jabatan, sementara pimpinan terbit sebagai raja-raja baru. Banyak yang terdesak untuk melakukan dalam tanda petik itu kedai politik dengan harapan akan diingat ketika bupati terpilih mulai melakukan perombakan jabatannya. Narasinya persis adalah kritik yang sengaja disampaikan dalam Injil tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Yang berikut, dalam konteks masyarakat yang plural di Pulau Sumba, dengan kecenderungan politik identitas yang semakin kuat, sebagaimana kita saksikan pada tahun-tahun terakhir ini, teologi dan implikasi pastoral sosialnya amat diperlukan untuk membebaskan kita dari penjara sektarianisme agama-agama, suku, atau partai politik tertentu. Menurut saya, ungkapan-ungkapan seperti anak tanah, saudara sulung, langsung bertentangan dengan spirit kekatolikan, universalitas, dan komunitas inklusi. Kita didorong untuk mempertanggungjawabkan nilai dan argumen-argumen kita pada forum komunal yang hanya dapat dilakukan apabila orang bersedia menerima dan membiasakan diri dengan cara berpikir inklusi. Saya mengutip Jurgen Habermas, komunitas lintas sektor seperti ini hanya dapat terjadi apabila orang memenuhi syarat kelugasan dalam pikiran, kebenaran berargumentasi, penggunaan bahasa yang tepat, dan kerangka nilai yang dapat diterima secara umum. Dengan ini arogansi, inferioritas, dan kepicikan sektoral dapat diatasi untuk dapat mewacanakan persoalan-persoalan secara benar. Teologi, khususnya teologi dari bawah, sebagai refleksi atas tindakan dan isi iman, tentu mempunyai signifikansi untuk Sumba. Iman tanpa refleksi akal budi akan berada dalam bahaya menjadi buta, dan karena itu gampang terperangkap di dalam fundamentalisme. Maka dialog atau juga pendidikan iman seperti yang disebut Bapak Uskup sebagai prioritas pertama keuskupan ini, termasuk menurut saya kesempatan webinar ini kesempatan kita belajar. Dan kalau boleh dibuat lebih banyak ya, secara berkala atau terus-menerus. Kebiasaan-kebiasaan katekese menjelang Paskah atau Natal, atau dalam kesempatan doa Rosario bersama dari basis ke basis selama bulan Mei dan Oktober, juga dapat kita lihat sebagai medium pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan dan mutu iman kita. Akan tetapi pertanyaannya tetap sama, apa yang secara praktis dibuat sesudah itu? Apakah ada keberlanjutannya di kebun, di rumah, di tikar adat, dan seterusnya? Jadi implikasi praktis pastoralnya itu juga perlu dipantau, diperkuat, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Gagasan-gagasan yang sering didongkrak dalam KBG-KBG di Sumba sudah mengarah kepada penguatan jati diri gereja lokal yang berdikari, bermartabat, dan berdaya. Saya mengenal banyak teman pastor sejak masa Pater Matthäus sebagai vikjen dengan urusan-urusan di sekitar kebun, dan sekarang itu dilanjutkan oleh Pater Matthäus, Pater Agus, dan Bapak Lores mereka di PSC. Itu usaha-usaha untuk lebih
membahasakan mana yang disebut oleh panitia ini secara konkret omong tentang makan cukup, tidur cukup, sehat yang cukup. Apalagi di masa pandemi ini, bicara tentang sehat cukup, itu juga banyak menjadi fata morgana dalam arti tertentu untuk keluarga-keluarga tertentu. Saya mengalami beberapa stasi di paroki tertentu yang sungguh-sungguh maju dalam optimalisasi potensi-potensi lahan. Tenaga-tenaga muda yang energik, ilustrasi kebudayaan dan lain-lain itu juga dibuat dengan semakin lebih berani. Stasi Pero misalnya di paroki Waimangura berbicara tentang ada pohon terlarang, pisang terlarang, ayam terlarang yang mereka piara dengan ilustrasi seperti orang Sumba omong tentang ayam marapu, babi marapu, pisang marapu, dan seterusnya, yang dibuat perjanjian dengan Tuhan bahwa nanti kalau dipanen akan dibawa ke gereja dan dipersembahkan ke gereja yang kemudian dilelang oleh seksi sosial ekonomi gereja atau stasi, dan mereka berhasil itu menurut saya. Dari uang-uang itu saja mereka bisa membangun aula stasi yang sangat bagus ya. Karena menurut saya ini ilustrasi-ilustrasi yang disebut oleh Bapak Usku tadi sebagai animasi asimilasi. Itu juga amat sangat penting belajar dalam kearifan-kearifan lokal dan diterjemahkan dengan tepat dalam usaha gereja berdikari tanpa lepas dari kearifan-kearifan lokal yang ada. Mereka menurut saya dalam catatan banyak adalah bangga bisa membangun jati diri mereka dengan usaha-usaha mereka sendiri. Tetapi di banyak stasi yang lain, dan itu mungkin menjadi catatan dari Pater Mateus tadi ya, ada umat yang loyo dengan macam-macam alasan. Mungkin mereka malas dan seterusnya. Tapi juga ada alasan bahwa pastor parokinya pintar cari duit dari luar. Misalnya mereka mau membangun gereja stasi, menunggu pastor parokinya mencari dari Jakarta, dari Jerman, atau dari tempat yang lain. Padahal mereka sendiri sebenarnya bisa mengoptimalkan juga apa yang ada pada mereka. Tapi karena pastornya juga punya relasi yang bagus dari luar, mereka menunggu itu. Pastor membangun gedung gereja untuk kami. Menurut saya ini juga perlu kita waspadai supaya mentalitas menunggu diberi harus dibalik menjadi apa yang kami punya, itu kami mulai dioptimalkan lebih berani lagi. Supaya ide tentang gereja berdikari, itu gereja sungguh-sungguh dari jati dirinya keluar mengoptimalkan apa yang ada pada dia, dan mereka bisa bangga dengan itu. Walaupun sederhana, tapi kalau mereka bangun dengan misalnya gedung gereja ya, mereka bangun dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan lebih rasa memiliki dan merawat gereja itu dengan sepenuh hati. Pertanyaan sebagai tantangan adalah, sudah sejauh mana komunitas beriman Katolik mengembangkan teologinya, pastoralnya dalam dialog yang terbuka, yang profetik dan konstruktif dengan komunitas lokal konteks Sumba dalam Marapu dan juga agama-agama lain di Sumba ini untuk bersama-sama. Jadi wajah Katolik muncul dalam kebersamaan dengan agama-agama yang lain termasuk agama lokal Tumarapu di Sumba. Menurut saya ini juga dia memperkuat dimensi misioner dari Gereja Katolik Sumba itu sendiri. Saya mencatat satu ungkapan yang bagus ya untuk memperkuat dimensi misioner ini tentang Fides Coerens Proclamationem. Kita perlu memahami apa yang kita wartakan dan mewartakan, dan pewartaan kita pada gilirannya akan memperkaya pemahaman kita sendiri. Kerangka berpikir teologis ini berpengaruh pada pewartaan kita, dan sebaliknya pergumulan dalam pewartaan akan memperluas dan memperkaya refleksi teologis kita sendiri. Dewasa ini ada kesadaran yang
semakin bertumbuh bahwa bahasa dan pewartaan iman harus memperhatikan dan dilakukan dalam konteks kebudayaan. Maka kita sampai pada ungkapan fides coherens inculturationem. Di sini pun dapat diamati inkulturasi yang benar memerlukan pemahaman yang otentik atas iman. Sebagaimana sebuah pemahaman yang mendalam atas iman hanya dapat merupakan buah dari inkulturasi yang sejati. Saya mengutip dari Antonio Pernia dalam refleksinya mencontohkan iman yang inkulturatif dalam beberapa konteks. Untuk konteks Amerika Latin dibicarakan mengenai iman yang mencari keadilan, fides coherens justitiam. Di tengah konflik antar suku di Afrika, iman yang inkulturatif adalah iman mencari perdamaian atau fides coherens pacem. Sementara di Sumba, dalam konteks Asia, iman mendorong kepada usaha untuk hak hidup atau fides coherens vitam dan mencari dialog dengan yang lain atau gereja, agama, dan kebudayaan yang lain. Fides coherens dialogum. Dan ini juga menurut saya PR yang mesti kita kelola terus-menerus di Sumba. Dialog-dialog dengan kebudayaan, dengan agama, dengan suku, dengan apa saja yang ada di Sumba. Tentu saja dalam konteks-konteks ini terjadi konsentrasi, bukan dalam antri, dalam arti eksklusif, melainkan dalam makna pemberian tekanan khusus. Sebab itu, tekanan yang diberikan secara khusus pada konteks tertentu adalah kekayaan dan sumber inspirasi bagi konteks yang lain. Hal yang sama ini terjadi di Sumba. Iman yang dihayati di Sumba mesti menjadi iman yang mengakar di dalam realitas budaya dan masyarakat Sumba. Iman pertu. Iman sungguh menjadi iman yang dipahami, diungkapkan, dan berinkulturasi di Sumba. Apabila didorong dan didampingi refleksi teologis secara kontekstual. Dengan itu iman sungguh berakar di Sumba menjadi sumber inspirasi dan motivator dalam perjuangan menegakkan hak-hak hidup, keadilan dan perdamaian, serta dalam dialog dibutuhkan refleksi teologis yang serius atau yang dibuat dengan cara webinar pada sore hari ini. Saya masuk kepada poin yang kedua, jadi ada dua tadi, yang pertama tadi, yang kedua sebagai bagian jembatan atau tanggapan terhadap makalah dari Pater Matthäus dan uraian dari Bapak Uskup. Yang kedua, isi berteologi secara kontekstual dan implikasi pastoralnya di Sumba. Pertanyaan mengenai tema berteologi dan implikasi berpastoral di Sumba memungkinkan kita untuk melihat entahkah teologi dan pastoral memiliki relevansi di sini, di pulau ini. Sesuatu dikatakan memiliki relevansi apabila dia menjawab kebutuhan atau pertanyaan yang hidup di dalam satu masyarakat pada waktu dan di tempat tertentu. Pastoral dan teologi dimanapun bisa menjadi hidup dari pertanyaan-pertanyaan. Menurut saya ada tiga pertanyaan atau rumpun persoalan yang perlu diolah oleh teologi di Sumba dan semua implikasi pastoralnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mendesak dari realitas kehidupan di pulau ini. Yang pertama adalah persoalan sekitar relasi antara yang tunggal dan yang banyak. Mohon dipersingkat, Pater. Oke, baik. Yang kedua berkisar pada pertanyaan tentang bagaimana melibatkan diri dalam persoalan sosial politik demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, teologi dan implikasi pastoral di Sumba mesti tanggap terhadap relasi antara manusia dan lingkungan alam yang menurut saya juga semakin terancam keutuhannya. Hutan di Pulau Sumba tinggal 6% saja. Padahal dia harusnya ada pada level 36% ke atas. Itu baru kita nyaman dengan ekologi yang harmoni di Sumba.
saya tidak akan menguraikan ini karena waktunya selesai, ya. Tapi menurut saya ada beberapa poin, saya bacakan poin-poin kuncinya saja. Yang pertama, di tengah Sumba yang majemuk, kita perlu mengembangkan teologi dan implikasi pastoral tentang yang lain. Yang lain itu pertama yang Maha Kuasa, tapi juga hormat pada alam semesta ini, pada leluhur, pada sesama yang lain, baru omong tentang aku yang lain. Anda tahu dalam konteks Sumba lalu omong tentang tau raka tau, wai raka wai, tanah raka wai, itu semua berbicara tentang jati diri yang lain, itu yang perlu juga dihormati, tetapi dicintai. Dalam bahasa Pater Mateus tadi omong tentang sesuatu yang mesti dicintai, itu dah konteks yang lain itu. Yang poin yang kedua, saya percepat ya, untuk hanya memberi kunci-kuncinya saja, kita bisa bicara lebih banyak dalam diskusi nanti. Yang kedua adalah gereja Sumba mesti disebut gereja terlibat. Dengan teologi terlibatnya, dengan pastoral terlibat secara aktif di tengah masyarakat yang berjuang menuju pada bonum commune atau kemaslahatan bersama-sama. Tidak omong lagi pada kemaslahatan orang Katolik saja atau pada kelompok tertentu saja, tapi mesti omong tentang kemaslahatan atau bonum commune itu bersama-sama. Satu humba yang utuh ini, yang satu dan semua. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya catat pada kesempatan ini, kita bisa memperdalam lebih banyak lagi. Saya mencatat masih beberapa hal yang akan saya kirimkan ke panitia nanti untuk diramu ulang atau dibagikan pada Bapak Ibu yang berkenan. Saya lupa satu, yang ketiga, di tengah ancam alam yang kian terancam juga dalam perubahan-perubahan iklim yang makin menjadi ekstrim, gereja kita mesti punya jati diri, gereja Sumba itu gereja ekologis. Itu juga mempertegas arahan dari Paus kita dalam Laudato Si. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kira-kira itu beberapa poin yang saya kutip dan memberi penekanan-penekanan lebih luas dari pembicaraan kedua Pater Mateus dan Bapak Uskup. Semoga tidak mengurangi dan semoga memberi kita inspirasi untuk membangun jembatan pikiran yang lebih banyak untuk membangun gereja Sumba, wajah Yesus yang semakin tampak dengan jati dirinya gereja Katolik Sumba. Terima kasih Pater Tony, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Uskup dan Pater Mateus. Demikian beberapa poin tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Mikael Molankerak yang telah memberikan tanggapan kepada dua narasumber kita. Pater Mikael Molankerak telah memberikan jembatan atau benang merah antara gagasan teologis dan juga praksis pastoral in kultural. Dan Pater Mike tidak menegaskan bagaimana teologi itu tidak hanya sebuah fak atau secara teoritis, tetapi bagaimana harus dilanjutkan dengan aksi teologis membebaskan atau gerakan yang membebaskan, mengangkat nilai-nilai luhur, nilai persaudaraan, nilai-nilai ekologis, sampai mencapai jati diri orang Sumba yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk diskusi, saudara-saudara, para Romo, Suster, Bruder, Frater, kita akan memberi satu video untuk supaya kita rileks dan santai dengan judul Atakidu, video singkat, itu pencuri. Juga para aktornya itu dari para Frater. Silakan panitia.
apa-apa kan tadi? Mereka itu para bawa di kita dan kita harus bawa juga. Bukan begitu, Amar. Bukan begitu. Kita ini sudah tidak ada uang. Hutang. Ini harga diri nih. Hutang? Kita ini sudah hutang di mana-mana. Jangan bikin tambah paksa diri. Tidak ada yang berhutang. Dengar-dengar. Mereka itu sudah pernah bawa satu ekor babi di kita. Bukan begitu, Amar. Ini dia harga diri. Nanti orang mau apa? Setan dengan harga diri, hey. Amar. Setan dengan itu babi, dengan itu kehormatan. Sudah tidak benar lagi ini. Kita ini miskin mau ikut itu budaya. Jangan paksa diri, Amar. Stop memang. Tuh dia ngatam. Ya, terima kasih para Romo, Suster, Bruder, Brother, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini tibalah kita pada sesi diskusi atau tanya jawab. Bisa bertanya langsung atau bisa mengirimkan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan. Saya Damitiala. Romo Doni. Oh, silakan. Silakan Bapak mau menunjukkan pertanyaan kepada siapa? Pada Dr. Matius Mali dan kepada Bapak Uskup. Oke, baik. Terima kasih. Silakan pertanyaannya dipersingkat ya, Pak. Baik. Pater Matius, saya tertarik dengan apa yang Pater mengatakan ad extera, gereja yang pergi keluar. Saya mau mengatakan yang lain, yaitu gereja yang pergi keluar. Saya baca dulu catatan saya. Karena gereja yang pergi keluar itu sejalan dengan perintah Yesus dengan mengatakan gereja untuk pergi dan menjadikan muridku. Mestinya bergaung itu. Jadi tidak saja seperti apa yang dikatakan oleh Pater Matius, tapi harus juga dikatakan gereja sebagai ibu yang berhati terbuka. Karena itu pastor-pastor paroki itu harus semacam itu. Itu untuk Pater Matius. Mohon izin untuk Bapak Uskup. Mentalitas apa, betul, tetapi harus lebih spesifik. Mindset, pola pikir. Dari fixed mindset menuju pada growth mindset. Ini yang menurut saya harus dirubah. Kalau mindsetnya tidak berubah, jangan kita harapkan gagasan apa saja. Mentalitas betul, tapi lebih spesifik pada mindset orang Sumba. Saya orang Sumba juga, tapi saya melihat itu. Om Tuhan, Pater Michael, saya setuju, tetapi saya mau usul. Belajarlah pada Pater Gerhard Bagler almarhum. Tidak ada orang Kodi yang tidak kenal beliau.
kalau pastor-pastor di Sumba, lebih khusus pastor-pastor redentoris seperti Pater Gerhard Bagler almarhum, maka persahabatan itu sungguh luar biasa. Kita tahu Pater Bagler dengan anak kecil saja dia berbicara. Dengan orang tua juga begitu. Dan dia sungguh-sungguh sebagai Alfonsus sejati. Terima kasih Pater Tony. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya Pater Matius itu, tidakkah kita lebih melihat gereja itu sebagai ibu yang berhati terbuka? Ya, lalu yang kedua, Pater, untuk Bapak Uskup itu jangan puas dengan mental, tapi pola pikir, mindset berpikir ini yang sangat mengganggu. Bukankah itu menjadi hal penting untuk memperbaiki pendidikan, Bapak Uskup? Kita harus bisa prediksi di tahun 2035 kelas itu sudah tidak ada lagi. Oke, baik Pak. Ya, kira-kira pertanyaannya sudah itu bisa saja. Kalau Om Tuan itu, belajarlah dengan Pater Bagler. Oke, terima kasih Pak. Ada Pak Tanto ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Tanto. Baik, terima kasih Romo Tony, Bapak Uskup, para Romo dan Bapak Ibu. Kayaknya ini ada yang belum di mute. Ya. Suaranya bertumbukan. Mohon teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara di mute biar kedengaran jelas siapa yang bicara. Silakan Pak Tanto. Baik, terima kasih Romo Tony. Saya jumping terhadap konteks untuk aplikatif ya. Mungkin kalau untuk yang Katolik-Katolik saya masih terlampau rendah lah, kaleng-kaleng. Yang pertama untuk Bapak Uskup atas paparannya, terima kasih. Saya Tanto Retijono dari Keuskupan Agung Jakarta di Paroki Cijantung. Saya menyarankan, saya bukan bertanya, saya menyarankan yang pertama untuk program pendataan umat berbasis web di Keuskupan Agung Jakarta dan beberapa keuskupan yang lain sudah menggunakan Biduk Nusantara. Kalau nanti dari Keuskupan Witibula berkenan, nanti bisa saya sampaikan kepada Romo Adi, sekretaris daripada Keuskupan Agung Jakarta, agar bisa dilakukan duplikasi biduk di Keuskupan Witibula sebagai bagian dari basis integrasi data umat keuskupan. Itu sesuatu hal yang penting sebagai data. Yang kedua, ini tentang kerjasama dengan awam profesional, business to business, dan juga Keuskupan Witibula relasi dengan kongregasi. Saya adalah salah satu sahabat Redemptoris Indonesia yang saat ini sedang menjajaki kerjasama. Khususnya setelah saya mendengar banyak paparan dari para Romo Redemptoris tentang kondisi ekonomi Pulau Sumba. Hal yang pertama ingin saya bangun adalah relasi untuk hasil bumi, yaitu kopi, yang mungkin sudah ada contoh 5 kg di Jakarta, dan saya berharap saya bisa memperkenalkan kopi Sumba di Jakarta, karena menurut saya Jakarta adalah pusat daripada ekonomi Indonesia. Dan mohon berkatnya, semoga bisa berhasil. Kemudian untuk Romo Mike yang hubungannya dengan itu, berbicara tentang Iconic Island gitu ya. Saya tertarik dari 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Tetapi apakah ada data statistik berapa sih orang
yang pergi sebagai turis ke Pulau Sumba. Dari dulu saya menyarankan agar dibuatkan sebuah literatur, sebuah perjalanan wisata tentang Sumba, termasuk rumah adat Sumba. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga umat di Sumba. Tapi sampai dengan hari ini, saya belum pernah menerima itinerary ketika seseorang pergi ke Sumba, bukan hanya orang Katolik, apa saja yang bisa dieksplor di Pulau Sumba. Sampai hari ini saya belum dapat, sehingga saya belum bisa bercerita kepada banyak orang. Lalu yang terakhir, bagi saya yang paling penting, apa yang tadi disampaikan Romo Mali, Bapak Usku, Romo Mike, gitu ya. Ada tiga hal untuk menuju kunci kesuksesan. Yang pertama adalah sistem. Selama kita tidak punya sistem, maka kita hanya akan berjalan di tempat. Yang kedua, teknologi. Saya sangat menyenangi teknologi dan sangat berbahagia sekali kalau hari ini juga sudah mulai banyak webinar-webinar yang dilakukan oleh para Romo Redemptoris. Saya acungi jempol dan saya sangat senang sekali. Dan yang ketiga, jaringan. Saya yakin para Romo, para Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain punya jaringan yang kuat. Memajukan Sumba, salah satu halnya adalah memperkuat jaringan. Sama yang nanti akan bisa diterbitkan sebentar lagi, adalah Sahabat Redemptoris Indonesia. Kalau kita mau berjalan sendiri, pasti kita akan berjalan cepat. Tapi kalau kita akan berjalan jauh, mari kita berjalan bersama-sama untuk memajukan karya pastoral Gereja Katolik di Pulau Sumba. Terima kasih, Romo Sani. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tanto, atas tanggapannya, juga saran dan tawaran bantuan. Dari Frater Johan Dende, OCD, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, khususnya Bapak Uskup dan Romo Mali, yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Dan ketika saya membaca tema dari webinar kita sore ini, saya sangat tertarik dengan tema ini karena saya melihat ada dua term yang mau dipertemukan, yaitu term kitab suci mengenai mana dan term budaya mengenai Merapu itu. Dan itu tertuang dalam pemaparan Romo Mali dan Monsinyur Edmund Woga. Nah, yang saya mau pertanyakan mengenai usaha inkulturasi budaya. Saya mengutip pernyataan dari Pater Bernard mengenai budaya pemakaman di Sumba. Tadi Monsinyur sedikit menyinggung tentang pernyataan Pater Bernard yang mengatakan bahwa di depan Romo memberkati, di belakang Imam Merapu membuat ritualnya. Lalu pernyataan lain yang saya tangkap tadi, Pater Bernard mengatakan, meskipun ada kegiatan apa namanya itu kegiatan basis gerejawi di Sumba, ada itu KBG-nya, tapi kegiatannya belum ada. Itulah kegagalan saya menurut pengakuan Romo itu. Itu yang menjadi apa PR bagi para misionaris di Sumba saya lihat, karena seperti yang dikatakan juga Romali tadi bahwa mengapa? Karena apa kurangnya dialog antara gereja dengan budaya? Karena yang ada justru adalah label atau stigma terhadap budaya. Ketika para imam Merapu mengadakan kegiatan atau ritual keagamaan, ritual budaya, mereka para pihak gereja mengstigma atau memberi label itu kafir. Dan itu yang membuat Imam Merapu itu makin jauh dari gereja, saya lihat.
Saya kira itu yang menjadi PR mengenai bagaimana gereja membangun dialog dengan budaya agar bisa budaya itu bisa diajak, khususnya para imam Merapi itu yang kita lihat sampai saat ini belum adanya apa dialog dengan gereja. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya, apa tindakan konkret dari gereja khususnya Keuskupan Sumba itu mengenai dialog dengan budaya khususnya bagi para imam Merapi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Frater. Ya, untuk sementara ini sudah bisa dijawab oleh Insinyur dan juga Pater Mateus Mali. Pertanyaan pertama dari Pak Dami Tiala ditujukan kepada Pater Mateus Mali mengenai ad extra, gereja yang keluar atau pergi keluar. Dan pertanyaan dari Pak Dami, apakah tidak bisa disebut juga sebagai gereja sebagai ibu yang terbuka? Silakan Pater. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya, Pak Dami. Jawabannya begini. Gereja ekstra itu berarti gereja keluar, tapi juga sekaligus belajar dari luar. Nah, pewartaan Injil yang paling efektif, atau kalau kita membaca dokumen Evangelii Nuntiae di tahun 71, di sana Paus memberikan satu gagasan yang bagi saya cukup bagus untuk kita renungkan mengenai pewartaan gereja pergi keluar atau evangelisasi atau apapun namanya. Dia katakan evangelisasi baru salah satunya adalah mewartakan keadilan. Apa yang dia maksudkan? Yang dimaksudkan adalah bahwa pertama-tama pewartaan itu berarti merangkul semua orang sebagai saudara. Jadi tidak boleh pertama-tama kita menjadikan dia Katolik, bukan itu, tetapi menjadikan dia saudara. Bahwa nanti dia terbuka untuk menjadi Katolik, kita merangkul dan menerimanya. Tetapi pewartaan pertama adalah menjadikan semua itu saudara. Ya, dan itu juga sejalan dengan roh pembaharuan dari Konsili Vatikan II. Jadi bukan di Sumba kita menjadikan semua orang Sumba Katolik, bukan. Tetapi bagaimana kita bersahabat, bersaudara dengan semua orang Sumba, itu yang paling penting, itu yang paling pertama. Bahwa nanti di dalam perjalanannya ada yang memang mau menjadi Katolik karena melihat persaudaraan yang kuat di dalam diri kita dan di dalam diri gereja dan lain sebagainya, dan dia mau menjadi Katolik, kita merangkulnya. Tetapi rangkulan pertama adalah menjadikan saudara. Itu jawaban saya singkat, Tony. Baik, terima kasih Pater Mateus Mali atas tanggapan jawabannya. Yang kedua, pertanyaan ini apakah pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan pertanyaan soal mentalitas, ini ditujukan kepada Bapak Uskup. Bagaimana mentalitas, pola pikir ini yang harus dirubah? Mungkin bagaimana Bapak cara gereja? Bapak Uskup sudah pamit, Romo. Oh, begitu. Oke, mohon maaf. Mungkin ini dijawab oleh Pater Mali, jika berkenan. Baik, ya, jadi pastilah mentalitas juga perlu diubah. Atau bagi saya, pertama-tama saya berangkat dari eklesiologi yang tadi sudah saya katakan, perubahan itu harus dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Ya. Bahwa gereja kita adalah gereja yang sedang bersiarah dan bersama dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah menjadikan mereka saudara, lalu kita dapat merangkulnya sebagai teman perjalanan. Nah, lalu di sana kita dapat mengubah mindset dari teman perjalanan, ya kan? Ingat kisah Emmaus adalah kisah perjalanan di mana Yesus mengubah mindset orang. Nah, disitulah karena di dalam teologi kita sebut itu teologi Emmaus. Ya, jadi bahwa kita menjadi teman perjalanan bagi orang lain,
dan kemudian di dalam perjalanannya itu kita akan mengubah mindset dari dia, tapi juga kita belajar dari orang itu. Ya, jadi saya setuju bahwa harus ada perubahan mindset dan lain sebagainya, tetapi mengubah orang tidak semudah kita menanam pohon, ya. Jadi ya kita perlu waktu, kita perlu pertemanan, dan itu butuh waktu. Karena itu bagi saya setuju, dan pendapat saya ini juga bukan pendapat saya sendiri sih sebetulnya. Perubahan itu hanya bisa mungkin kalau anak-anak kita bersekolah, anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik, dari sanalah perubahan itu. Karena mengubah sekarang yang sudah ada ini sudah tidak bisa. Ya, sudah kasarnya ini sudah, maaf menggunakan kata kasar, sudah karatan kita, jadi sudah susah ini diubah. Ya, kita sudah punya mental yang terbentuk macam begini dan sudah sangat susah sekali mengubahnya. Jadi ya saya tidak skeptis sih, hanya saya merasa lebih real kalau kita memulainya lewat anak didik yang akan bisa berubah. Ya. Tadi juga mungkin dari pertanyaan Johan ya, kalau saya tidak salah, tentang apa sih yang dibuat gereja dalam benturan dengan budaya, khususnya dengan Imam Marapu, saya setuju bahwa memang perlu dialog dengan mereka, untuk duduk bersama dengan mereka. Ya. Saya selalu terkesan dengan cerita Pater Ande Suhono waktu dia bertugas di Hompa Kredit. Dia menceritakan bahwa dia pergi ke kampung dan berdialog dengan Imam Marapu di kampung Bukubani. Dan dia ngomong dengan mereka dan dia diizinkan untuk bisa di kampung adat. Ya. Satu hal yang sangat baik, belajar dari dia. Dan kemudian imam itu dia datang ke pastoran dan dia melakukan kunjungan balik dengan jalan kaki loh ya. Dari Bukubani sampai Hompa Kerisik kan juga cukup jauh. Jadi bagi saya tidak perlu satu standar yang hebat yang atau apalah gitu. Bahwa kita saling mengunjungi, saling menyapa sebagai saudara. Ya, saya selalu merasa itulah jalan yang paling baik, jalan yang paling benar untuk kita membangun dialog. Dialog itu hanya bisa mungkin kalau kita saling menyapa. Dan itu yang masih kurang kita lakukan. Kalau tadi Pater Mike mengatakan sudah ada jalan-jalan ini, saya sendiri masih skeptis. Ya, karena kita belum banyak melakukan dialog dengan budaya, karena kita masih berada atau kita masih punya di kepala kita itu nilai-nilai kristianitas itu sebagai nilai-nilai yang paling agung. Lalu kita merasa bahwa nilai-nilai budaya atau apa yang ada di dalam kebudayaan itu sebagai yang harus menyesuaikan dengan nilai kristianitas. Tidak. Kalau mau dialog yang benar, itu adalah bahwa kita mendudukkan, kita merendahkan diri untuk duduk dan berbicara bersama dengan mereka, untuk kemudian kita berbagi dan melihat bagaimana kehidupan kita bersama ke depan. Dan itu dialog bagi saya. Ya. Tidak menjudge bahwa Marapu itu salah, kalah, tidak masuk surga. Kalau kamu jadi Katolik baru masuk surga, kayak gitu kan mesti dibuang jauh sudah. Sudah tidak zamannya. Ya, saya sebagai pengajar teologi tetap yakin nenek moyang saya yang Marapu dia ada di surga. Ya, jadi kita buang jauh dulu konsep kita bahwa menuduh yang Marapu atau kayak gitu tidak masuk surga atau tidak punya apa-apa, tidak ya. Ya, kalau kita membaca Nostra Aetate yang sudah saya kutip di dalam artikel saya itu, saya mengatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci pada agama dan kebudayaan lain adalah juga jalan keselamatan. Ya, maka betul saya setuju kita perlu dialog dengan budaya dan masyarakat. Ya,
Saya pikir saya menjawab juga pada Johannes ya. Oke, baik, terima kasih Pater Mateus yang sudah memberikan tanggapan dan jawaban yang sangat baik dan bisa menjawab pertanyaan saya kira memuaskan dari para penanya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Ada yang bertanya dari Agustina, mungkin Suster Agustina Talu, ada Ola Subastian, juga Maxon Balakupok. Tadi saya kira sudah dijawab oleh Pak Termali dari pertanyaan Ola Subastian mengenai apakah tidak ada keselamatan bagi mereka, khusus yang Merapu. Saya kira tadi di akhir tadi sudah dijawab oleh Pater Mateus. Lalu pertanyaan yang Suster Agustina dan satu lagi Maxon Balakupok, bagaimana pandangan gereja dalam menghadapi kawin tangkap? Nah ini. Baik, saya lihat di sini di screen saya Dr. Iren, mungkin juga dikasih kesempatan, yeah. Ada Roli Dunga yang juga raise hand di sana. Mungkin pada Tony kita bisa kasih kesempatan dulu pada Dr. Silakan. Silakan yang pertama Pak Roli. Nanti saya. Pak Roli. Pak Roli silakan pertanyaannya singkat. Jadi itu lamar kerja itu benar. Halo? Halo. Ya, silakan Pak Roli. Pertanyaan singkat ya. Selamat malam, Pater. Saya selamat malam. Saya pikir ini malam yang berbahagia. Malam yang ya ini seperti kuliah 3 SKS, Pater. Dari bicara langsung ya, dari dua dosen langsung. Saya singkat saja. Saya ingin membahas beberapa hal. Yang paling pertama itu soal tradisi orang Sumba, lalu dikaitkan dengan asimilasi tadi itu dengan ajaran gereja Katolik. Lalu yang berikut tentang kondisi umat, Pater. Saya pikir mungkin dari perspektif saya sebagai, kita sebagai, kami sebagai orang Sumba, yang juga menghidupi kehidupan orang Sumba dalam berbagai macam apa kompleksitas budaya di sini, bicara tentang misalnya tradisi kematian tadi, sepertinya belakangan ini juga ada penurunan pemotongan hewan juga, Pater. Karena sudah berkurangnya hewan di Sumba. Lalu berikut juga tentang belis. Belis juga akhir-akhir ini makin menurun juga. Karena kondisi hewan juga makin berkurang. Diganti dengan hewan emplok katanya. Nah, ini yang praktis saja ya, saya coba itu. Lalu soal kawin tangkap. Kawin tangkap, pada sisi lain itu keliru. Itu hal yang menurut saya sangat ekstrim. Tetapi bahwa pada sisi lain ada apa, persetujuan juga antara si pasangan tadi, laki-laki dan perempuan, karena mungkin tidak disetujui oleh orang tuanya, lalu hal-hal yang lain gitu, mungkin belisnya terlalu ini ya, jadi akhirnya dimanfaatkan apa tradisi kawin tangkap ini gitu. Lalu yang berikut, Pater, saya menggarisbawahi tentang isu kondisi umat di Sumba, Keuskupan Wetebula. Tadi ada beberapa saya garis bawahi tentang pemberdayaan umat, lalu bicara tentang sumber daya manusia, Pater. Begitu. Nah, saya melihat misalnya beberapa waktu terakhir ini, di akhir-akhir ini, beberapa juga pembangunan gereja kan tukang-tukangnya dari luar. Ya, mohon maaf, saya praktisi bangunan juga. Nah, tetapi bahwa juga tidak bisa dipaksakan untuk tetap harus menggunakan tukang-tukang di Sumba, karena soal sumber daya tadi, sumber daya manusia tadi, Pater. Nah, mau tidak mau, ya mungkin ada juga langkah-langkah konkret dari gereja soal sumber daya manusia, dalam hal ini SDM umat kita, supaya mungkin gedung-gedung gereja yang cukup kompleks desainnya bisa dipekerjakan, apa, bisa mempekerjakan orang-orang kita sendiri gitu. Tetapi yang paling utama tadi meningkatkan
apa sumber daya manusia daripada umat kita sendiri, baik lewat pelatihan dan lain-lain. Ya artinya kalau saya bilang bahwa harus gereja juga keliru karena di situ ada tanggung jawab pemerintah. Kira-kira seperti itu, saya garis bawahi itu. Lalu yang berikut tentang mungkin ini dalam bentuk pertanyaan, Pater. Mungkin ada ini pertanyaan ini saya arahkan kepada, mohon maaf, salam hormat kepada Bapak Uskup. Mungkin perlu ada langkah konkret gereja untuk supaya gereja juga dalam menyongsong era globalisasi, era industri 4.0 ini, Pater. Mungkin ada langkah-langkah konkret. Karena kita tahu persis bahwa dalam era industri 4.0 ini kan soal teknologi digital. Bagaimana gereja juga mempersiapkan umat supaya bisa supaya bisa hidup di dalam masa-masa itu gitu. Artinya kalau tidak bisa kan mau tidak mau umat kita juga ada, jelas ada juga yang pencuri gitu. Mau tidak mau karena sudah tidak bisa lagi cara hidup di masa-masa tidak bisa lagi untuk menemukan cara hidup di masa-masa itu. Mungkin sekian, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Roli. Ibu Irene, silakan. Iya, selamat malam Pater, selamat para pastor, suster, Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya dari Jakarta. Saya mempunyai kesan tersendiri terhadap Sumba. Pertama kali kami hadir dalam bersama dengan komunitas di tahun 2015. Saya ingat masa itu adalah masa Prapaskah. Dan memang komunitas kami itu biasa melayani untuk di daerah-daerah yang terpencil, yang katakanlah yang jarang atau tidak dikunjungi oleh biasanya pelayanan pada umumnya. Oleh karenanya, Monsinyur Edmund Woga mengutus kami pergi ke Sumba Timur, ke daerah yang namanya Ngongi. Ya, jadi kami 21 orang, ini saya sedikit memberikan kesaksian, juga bagaimana Tuhan kita itu mencintai umatnya, juga yang beragama Marapu. Ya. Jadi karena kami memang adalah komunitas bakti kasih kemanusiaan, komunitas misioner, kami jadi selalu melakukan karya nyata berupa pengobatan massal, kegiatan anak dan remaja, kemudian juga kegiatan biasanya memberikan bingkisan kasih sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, kami berada di Ngongi selama 2 hari, bersosialisasi dengan masyarakat setempat yang memang mayoritas katanya, kami kan kurang mengenal budaya di sana, tetapi kami langsung bersosialisasi dengan siapapun juga tentu tanpa kami mengenal siapa yang Katolik atau tidak. Dan apalagi dikatakan di sana mayoritas Marapu. Buat kami itu sama saja, karena ini adalah kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Nah, kami berada di sana selama 2 hari, kami bersosialisasi dengan masyarakat. Waktu itu pastor parokinya, Pastor Ferdi SVD, barangkali masih sampai sekarang di sana, dan romo rekannya adalah Romo Beni Letigali. Nah, dalam perjalanan pulang kami, mungkin ada yang sudah mendengar, 21 orang dalam satu bis, kami masuk jurang 8 meter. Ya. Dan kami sangat bersyukur, rupanya memang perutusan kami sebagai misionaris awam belum selesai. Sehingga tidak ada satu orang pun dari 21 orang yang mengalami luka patah-patah tulang ataupun mati. Tidak ada seorang pun. Dan apa yang terjadi kemudian, kami mohon konfirmasi kalau memang benar, kami bersyukur. Setelah itu, waktu itu kan Prapaskah di tahun 2015, bulan Desember 2015 disusul Paskah 2016, dan satu kali lagi Natal 2016, katanya ada 3 desa yang mayoritas masyarakatnya adalah Marapu, mereka minta dibaptis Katolik. Karena masyarakat sederhana hanya berkata demikian, bahwa Allahnya orang Katolik luar biasa. Mereka 21 orang selamat semua, padahal jurang tempat mereka tahu di mana di situ sering terjadi kecelakaan dan banyak yang meninggal di situ. Masyarakat sederhana, tapi saya dalam doa tentunya, saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Engkau sungguh mau menyelamatkan mereka, dalam tanda kutip menyelamatkan ya,
mendapatkan beroleh kasih karunia, memperoleh iman Katolik, kok dengan cara, ya dalam tanda kutip, membuat kami itu ngeri untuk kembali datang ke Sumba Timur, ke daerah yang tapal, apa namanya, punggung kuda. Ya. Jadi, ya, oleh karenanya buat saya pribadi, Sumba menempati satu tempat di dalam hati yang memang luar biasa untuk pengalaman iman kami juga. Dan memang setelah itu, saya kembali dan kembali lagi, dan ya, sekarang sudah 5 kali. Yang terakhir memang waktu peresmian Puspas di Anakalang itu saya juga hadir. Itu yang terakhir. Dan setelah itu kan ada pandemi, jadi belum bisa hadir. Semoga kami bisa kembali ke Keuskupan WET Bula. Jadi itu sedikit sharing saja. Sumba luar biasa buat kami. Ya. Terima kasih Bu Irene, pengalaman yang luar biasa dan kesaksiannya. Saat itu saya berada di Wengapu, saya mendengar cerita itu, dan ternyata Ibu adalah salah satu dari peristiwa itu ya. Terima kasih banyak atas bantuannya, perhatian yang begitu besar, pengorbanannya untuk kami di Sumba. Semoga Tuhan selalu memberkati, sukses selalu dalam pelayanannya, Bu. Sehat. Ya, baik Pak Termali, tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang kawin tangkap, bagaimana pandangan gereja? Lalu juga disinggung tanggapan dari Pak Roli tentang pembelisan, karena kebetulan saat ini hewan-hewan sudah mati, lalu juga katanya ada perubahan soal pembelisan, soal berapa yang dipotong pada saat upacara kematian atau pemakaman. Dan dari Pak Roli lagi, dia... Ya, ini sebagai pertanyaan juga sekaligus menantang gereja tentang, karena kebetulan Pak Roli itu arsitek, lalu soal pekerja Sumba dengan pekerja dari luar. Kalau bisa diberdayakan SDM-nya sehingga yang bekerja di Sumba adalah memang benar-benar orang Sumba. Terima kasih Pak Matius, mungkin bisa ditanggapi. Mulai dari kami tangkap. Baik, terima kasih banyak Pak Kartoni, terima kasih banyak untuk kesaksiannya Bung Iren ya, lalu menegaskan apa yang tadi sudah saya katakan tentang eklesiologi yang benar adalah tidak mewartakan atau maksud saya tidak membuat orang menjadi Katolik, tidak, tetapi membuat orang menghargai orang Jawa bilang ngegongke gitu ya, menjadikan saudara bagi sesama, dan itulah yang akan apa ya, kalau dia hatinya tergerak untuk menjadi Katolik ya sudah kita terima, tetapi bersama-sama adalah persaudaraan itu yang dibangun. Terima kasih banyak Bu Iren. Begini, kawin tangkap, saya beberapa kali mengikuti webinar dengan gereja Protestan dan saya mengambil posisi pada posisi mereka. Kawin tangkap itu jahat. Kawin tangkap jahat, ya, harus dibedakan. Ada banyak jenis kawin di Sumba, ya. Tadi yang Pak Roli singgung juga tentang kawin bawa lari, itu kawin bawa lari namanya, ya. Kalau orang tua tidak setuju, lalu bawa lari. Ada kawin apa istilahnya, kita kasih hamil dulu, baru nanti kita atur kemudian, gitu. Ada beberapa jenis. Tapi yang namanya kawin tangkap itu kejahatan. Ya, kejahatan, dan saya mendukung fakta itu bahwa itu adalah kejahatan. Dan saya juga mendukung, moga-moga gereja Katolik tidak boleh memberkati orang yang kawin tangkap. Karena itu kejahatan. Gereja Protestan dalam pembicaraan dengan webinar itu, mereka mengusulkan supaya pendeta tidak pernah boleh memberkati kawin tangkap. Ya, masih ingat kasus tahun lalu ya, yang viral, atau tahun ini saya tidak ingat lagi, yang kawin tangkap, dan itu sangat heboh, membuat juga Menteri Urusan Perempuan itu turun tangan. Ya, jadi saya mendukung fakta itu, kawin tangkap jahat. Ya, jadi bukan kawin bawa lari loh ya, bukan ya. Jadi kita kan, saya sudah bilang tadi ada Umbu Harbur Kepita, saya pikir dia membuat sampai dengan 7 klasifikasi jenis perkawinan di Sumba. Ya, dan kawin tangkap ini kejahatan.
walaupun ada pembenarannya di dalam teks kitab suci perjanjian lama, cerita tentang Miriam dan saudari dari anak apa ya, anaknya Yakub, tetapi tidak berkembang itu ya. Jadi saya tidak mendukung kawin tangkap. Kawin tangkap itu adalah kejahatan. Baik, betul bahwa kita perlu berdialog dengan budaya. Dan berdialog dengan budaya bagi saya itu dimulai dengan mengerti, tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Uskup ya, bahwa kita mengerti dulu adat, inti adatnya itu apa. Ya, belis itu bahwa bisa sampai 100 ekor itu omong kosong. Potong itu sampai dengan 100 ekor itu bohong. Karena inti, makanya perlu dicari inti adatnya itu apa. Kan orang membelis itu apa ya, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perempuan itu pada sukunya. Dan dia pergi ke suku lain, dia menjadi suku lain. Nah, belis itu adalah untuk mengisi kekosongan. Karena dia tidak ada lagi di sini, ini, kalau bahasa Kodi bilang hulmat. Tanda matanya dia ada di situ, bahwa dia tetap ada masih dengan kita. Karena itu dia ada di situ, hewannya ada. Buktinya kalau dia mati, kan kita digambil ketak bangsa. Gitende, kedanang. Orang Kodi bilang itu. Kita yang ambil kata kebangganya. Untuk apa? Untuk bawa itu kepala kerbau itu taruh di rumah adat kita. Supaya dia punya kekosongan yang dia tinggalkan di suku itu ada di suku kita. Karena kalau kita yang mati laki-laki dikuburkan di suku itu kan. Dia tidak dikuburkan. Nah, bentuk hadirannya apa? Kata kebangga. Dia weherangan. Ya begitu ya, jadi dia ada itu macam itu yang saya pikir, yang pola pikir yang mau dibangun oleh Bapak Uskup adalah bahwa kita berdialog dengan itu, mencari intinya dulu. Kalau kita sudah dapat intinya, kan bukan soal jumlahnya yang dipotong berapa, itu kan nama kesombongan yang ingin kita jual, yang maksud saya yang angkatan-angkatan kita ini. Kan sebenarnya yang potong sebenarnya itu satu aja kan? Atau dua? Tandek wong, kalau orang Kodi bilang tandek wong, aku bangga dan engdik. Sama juga di Wejewa, di Lora, di mana-mana kita begitu. Om, supaya dia bisa ambil ini, dia pilih kerbau, jadi mesti ada yang dipotong. Tapi mengenai jumlah tidak ada. Nah, kita ini yang angkatan kita sekarang bilang, oh, tepuk dada. Kalau ditanya, pirpetebem, oh hak mul, wah, oh, kedanang begitu sudah toh, berapa yang kau potong? 10, orang yang sedikit, wah begini, kosong semua. Itu yang saya setuju dengan Pak Postur, supaya dialog begitu perlu. Dan itu perlu kita dengan masyarakat, supaya kita tahu bahwa apa yang penting itulah yang kita. Syukur bahwa ada corona sehingga turun ini harga belis. Saya bilang harga belis bahasa kasar. Nah, syukur. Syukur juga kasar, bahwa kasar. Ada ini corona lalu hewan untuk potong. Ya, biar berkurang. Tapi coba tidak ada corona. Tunggu nanti habis corona. Pasti juga semua orang tetap potong lebih dari itu. Padahal bukan itu. Ya? Jadi saya pikir perlu dialog yang betul, jujur, dialog dari kita. Dan maaf ya, yang melakukan semua itu kita-kita orang mengerti. Kita-kita orang mengerti, baik orang Katolik maupun juga orang Protestan. Kita-kita yang mengerti, yang melakukan ini, kasih naik tinggi. Kalau mau jujur, belis itu maksimal hanya 10 saja juga. Itu juga kan bisa dalam tanda kutip dicicil ya kan? Orang kau dibilang benar do danang. Hah? Jadi tidak bayar kontan 10 langsung hari itu, tidak. Cukup 2-3 baru nanti benar danang. Baru kita kasih. Nah, jadi itu yang saya setuju dengan Bapak Uskup, bahwa kita perlu dialog yang jujur
untuk saling terbuka, termasuk kita-kita orang yang mengerti. Ya. Baik, dan saya setuju dengan Pak Roli, betul ya, bahwa kritik kita itu tukang-tukang pun juga, maaf, sampai campur semen pun juga kita datangkan dari Jawa, itu satu kritik yang cukup bagus, baik yang perlu kita terima. Bahwa kita gereja kadang-kadang juga merasa itu kesalahan kita, karena kita menuduh orang Sumba itu malas, orang Jawa malas, orang Laura malas, apalagi orang Kodi, lebih malas lagi. Ah, sabar dulu lah, aku tidak kasih dia pekerjaan, aku tuduh dia marah. Jadi saya setuju bahwa kita semua mengambilnya dari luar juga tidak fair, tidak baik, dan tidak sopan menurut saya. Itu yang menjadi gonggongan sekarang hampir semua perusahaan-perusahaan yang ada di Papua maupun juga di Kalimantan. Karena orang Papua atau orang Kalimantan tidak diberdayakan apa-apa, tidak diikut sertakan. Dan itu satu kejahatan menurut saya untuk tidak menghargai orang lokal. Padahal mereka lah yang paling merasakan imbas dari sebuah pembangunan yang ada. Baik, yang terakhir langkah konkret untuk era 4.0, betul lah bahwa kita gereja Katolik di atau gereja Katolik Sumba perlu juga menangkapi tentang masa ini ya, bahwa kita akan menyambut 4.0 ini, pembangunan yang yang betul kita serius sih ya. Karena itu bagi saya mulailah dengan pengelolaan data yang ada, yang tadi dikatakan oleh Pak Tanto. Pendataan itu ada, ya mesti dilakukan supaya kita berdasarkan, kan orang bilang sekarang semua harus berbasis data. Dan data itulah yang berbicara. Kalau kita punya data, kita punya sumber, kita punya sumber, kita punya masa, kita punya masa, kita punya tenaga. Kalau kita punya tenaga, kita punya pekerjaan. Ya. Dan kalau kita punya pekerjaan, kita punya kehidupan. Maksud saya adalah kesejahteraan. Ya, jadi betul, saya setuju bahwa perlu juga kita pikirkan mengenai era 4.0. Ya, dan tapi bagi saya langkah konkretnya mulai dengan itu. Karena sekarang itu HP kan juga sudah masuk sampai di kampung ya kan. Jual online juga, saya pun teman dari sebelum paroh ini Pak Eka Ngarna, itu juga sudah jual online itu. Artinya era 4.0 ini juga era yang sudah cukup serius atau juga perlu kita pikirkan bersama. Tapi mungkin kita perlu satu webinar khusus lagi bicara mengenai era ini ya, karena sangat luas dan menyangkut banyak hal di dalam sendi kehidupan kita. Baik, saya menjawab Pak Roli ya, dan terima kasih Pak Roli. Oke, baik Pak Termateus atas tanggapan jawabannya. Juga tadi ada, ya ini akan menjadi saran untuk kita dari Pak Tanto, nanti panitia akan menyampaikan kepada Bapak Uskup tawaran program pendataan berbasis web, juga untuk pemberdayaan ekonomi, literatur, perjalanan wisata Sumba. Terima kasih Pak Tanto atas tanggapan dan juga masukannya untuk kami di Sumba. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, para Romo, Suster, Bruder, Frater, waktu kita sudah melebihi, sudah 44 menit yang lebih dari yang sudah ditentukan 3 jam. Jadi 3 jam 44 menit. Saya kira webinar kita akan berakhir sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan yang belum bisa disampaikan pada saat ini, nanti kita akan membuat webinar berikutnya, nanti bisa disampaikan, disalurkan pada saat itu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak atas kebersamaan kita, keterlibatannya, diskusi dalam webinar kali ini dalam rangka usia Gereja Katolik di Sumba yang ke-32 tahun, 132 tahun. Yang paling penting adalah bahwa rahmat Tuhan, mana dalam tanda petik itu, terus mengalir di Pulau Sumba, tidak pernah berhenti. Dan yang paling penting, Gereja Katolik di Sumba harus terus belajar bersama dengan masyarakat Sumba, mengembangkan dialog, solidaritas, kerjasama untuk menjamin kesejahteraan dan mengangkat martabat semua orang. Paus Fransiskus mengingatkan gereja agar tidak tinggal diam
dalam zona aman atau dalam kenyamanannya, dalam kemegahannya, dan dalam kesejahteraannya, sementara banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan sapaan dan belas kasihan Allah. Dengan tegas, Paus mengingatkan gereja untuk berani jatuh dalam lumpur dan menjadi kotor karena pelayanan dan keterlibatannya bersama dengan orang-orang miskin, bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, gereja Katolik dapat menghadirkan Kristus di dalam masyarakat Sumba. Semoga di usia yang ke-132, gereja Katolik di Sumba semakin mengepakkan sayap pelayanannya hingga ke sudut-sudut sabana sampai sambil membarui dan mengevaluasi diri menuju pelayanan dan pastoral cinta kasih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumba. Sekali lagi, terima kasih kepada dua narasumber, Insinyur Edmund Woga, CSSR, dan Pater Dr. Matius Mali, yang dengan sangat bersemangat dan menarik telah memberikan paparan, ulasan tentang gereja dan bagaimana gereja berpastoral di Sumba, serta pengalaman-pengalaman yang menarik dari Bapak Uskup, juga tanggapan dari Pater Mikael Molankerap. Sekali lagi, terima kasih. Dan untuk kita semua, terima kasih atas keterlibatannya. Saya undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Boleh saya sampaikan khusus Pak Eman, selamat sore ya. Timo, selamat sore. Rana Sadu, Suster Mei, Suster Manuel ADM, selamat ya, terima kasih banyak untuk perhatian Suster Ica, siapa lagi, Christine, semuanya. Terima kasih banyak untuk perhatian dan cinta kita kepada gereja Sumba. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Baik, waktu saya kembalikan ke panitia untuk menutup. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembalikan kepada MC. Selamat malam, Pater. Pater Tony, CSSR yang sudah membantu kami semua dalam webinar kali ini. Para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, webinar yang terkasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar kita pada sore hingga malam hari ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Uskup, Monsinyur Dr. Edmund Woga, CSSR, dan juga kepada Pater Dr. Matius Mali, kepada Pater Mikael Molankerav, CSSR, dan kepada moderator kita, Pater Tony, CSSR. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua peserta webinar, baik yang mengikuti webinar ini melalui Zoom meeting maupun melalui kanal YouTube Wisma Sang Penebus. Kami juga minta maaf atas ketidaknyamanan, ketidakpuasan dalam seluruh proses webinar pada hari ini. Semoga kedepannya makin baik dan lancar. Akhirnya, acara webinar kita dengan tema Mana di Bumi Marapu telah berakhir. Semoga webinar kali ini dapat memberi inspirasi, menambah pemahaman dan informasi, dan menguatkan iman kita, serta menjadi berkat bagi perkembangan gereja Katolik di Pulau Sumba. Dengan suaranya, Amin. Salam dari kami para suster ADM Gombong untuk Sumba. Salam dari Jogja. Dari Gombong.
Salam dari Weka Bubak. Salam dari Jombang. Salam dari Jombang. Salam dari Jombang. Salam dari Kombak. Dari Kalimantan. Salam untuk orang Kombak. Salam dari Kalimantan. Dari Gombong, Jawa Tengah. Salam dari Maroko.